di dalam room kali ini. ini. Perkenalkan, saya Ratna Suhita ha, dari Hini TK IPB yang, hai, 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 yang akan memandu acara Indonesia Marine Talk seri ke-12 pada kesempatan, pada kesempatan kali, kali ini. Baik, sebelum menuju ke acara ini, mungkin akan ada beberapa sambutan-sambutan dari Ketua Hini IPB, perwakilan Hitek, dan juga perwakilan ITK. Langsung saja menuju ke sambutan yang pertama dari Ketua Himiteka FPIK IPB kepada Saudara Risti Anggara Nasution. silakan. Terima kasih, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semuanya saya hormati, Perwakilan dari Departemen dan juga Perwakilan dari HITECH. saya hormati kedua narasumber di IMT Series 12 kali ini, yaitu Ibu Dr. Neviati, selaku Ketua Prodi S2 dan S3 di Ilmu Kelautan FIKIPB, dan juga narasumber kedua kita, Bang Muhammad Reza M.Si, selaku peneliti lab kimia laut dan ekotoksikologi ekotok pusat penelitian Oceanografi di LIPI. Selamat datang Ibu dan Abang. Terima kasih ya. atas ketersediaannya untuk di acara kita di IMT kali ini. Dan juga yang saya sangat berterima kasih kepada partisipan yang sudah mau join di acara kita. Semoga dapat wawasan atau ilmu yang bermanfaat dari kedua narasumber kita. Mungkin lebih dan kurang saya mohon maaf. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga dalam lindungan dari COVID-19 ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, demikian tadi sambutan yang telah diberikan oleh Ketua Himitek KFPI KIPB. Sambutan berikutnya akan diberikan oleh perwakilan dari Hitek kepada Bapak Beginner Subhan, SPI saya persilahkan. Sepertinya Bapak Beginner Subhan belum ada di room ini. Mungkin sambutan akan saya lanjutkan terlebih dahulu kepada perwakilan dari Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan, kepada Dr. Insinyur Iwaya Nurjaya, MSC. Saya silahkan. sepertinya untuk perwakilan dari Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan belum ada juga ya di room ini. Baik, akan saya lanjutkan terlebih dahulu ke rangkaian acara berikutnya yaitu sesi talk show atau pemaparan materi oleh kedua narasumber. Pada talk show ini akan membahas mengenai sampah laut dan kehidupan di laut. Berbicara mengenai sampah di laut, permasalahan ini seakan tidak ada ujungnya. Pertumbuhan penduduk yang meningkat Masyarakat yang masih bergaya konsumerisme, serta tidak menerapkan green lifestyle serta sistem pengelolaan sampah di Indonesia yang masih kurang memadai, akan menjadi penyebab meningkatnya produksi sampah di Indonesia. Apakah Bapak Ibu pernah menghitung jumlah sampah yang Bapak Ibu sekalian keluarkan dalam satu hari, mungkin di satu rumah tangga? Misalnya, kita membeli sebuah snack di warung atau di supermarket. Dan saat itu kita tidak membawa tas untuk membawa barang belanjaan. Kita tentunya akan menghasilkan sampah, kan? Sampah plastik. Nah, jika dihitung-hitung, dalam satu keluarga ada lima kakak, lima orang maaf, itu sudah menghasilkan lima sampah plastik. Bagaimana jika seluruh orang yang ada di dunia ini mengeluarkan sampah plastik yang sebegitu banyaknya dalam satu hari ini? Dilihat lagi dari data koalisi rakyat untuk keadilan perikanan atau yang biasa dikenal dengan Kiara, sebesar 1,29 juta ton sampah per tahun telah dibuang ke laut yang berasal dari sungai. Dan yang lebih mengejutkan lagi bagi semuanya adalah Indonesia bahkan telah berhasil menjadi negara produsen sampah plastik terbesar kedua di dunia. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini adalah apakah dampak yang timbul dari keberadaan sampah plastik terhadap kehidupan di laut khususnya bagi lingkungan laut itu sendiri. Kita akan kupas dalam sesi talk show kali ini bersama dua orang narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau merupakan seorang lulusan, mungkin untuk host bisa ditampilkan dulu CV-nya. Biar peserta yang lain. Ya, terima kasih untuk host. Nah, Pembicara pertama kita adalah Dr. Neviati Putri Zamani MSC. Beliau merupakan seorang akademisi dan ketua prodi ilmu kelautan program magister dan doktoral di Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan FPIK IPB University. Beliau menempuh pendidikan sarjana di IPB University, magister di Newcastle Upon Tyne United Kingdom, dan doktoral juga di universitas yang sama. Beliau memiliki banyak sekali pengalaman dalam riset mengenai biologi dan fisiologi terumbu karang, pengelolaan pantai tropika, serta rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang. Tanpa perlu banyak kata dari saya, mari kita sambut Ibu Dr. Nevi Putri Zamani MSC untuk memaparkan materinya. Kepada Ibu Dr. Nevi, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya share dulu ya materinya. Silahkan Ibu. Sudah terlihat, teman-teman. Sudah, ya. Sudah, Bu. Baik, uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Insya Allah, siang ini uh, kita dalam keadaan sehat dan juga bisa dengan rileks dan santai, karena diskusi ini uh, kita santai aja. Biasanya, kalau dengan suasana santai, insya Allah. Uh, ada manfaatnya dari hasil diskusi kita siang ini. Topik ini sebenarnya sangat menarik ya, karena masalah sampah dan ini menjadi masalah dunia sebenarnya. Nah Indonesia sebagai negara kepulauan, ya kita lebih dari 17.500 pulau, hampir di sebagian besar pulau-pulau kita itu uh, kita temui adanya tumpukan sampah. Kadang-kadang, kalau tidak berpenghuni pun, itu bisa kita temui juga tumpukan sampah. Kenapa? Karena yang namanya laut, dia terkonek satu dengan lainnya. Jadi, tidak harus sampah yang ada di satu tempat itu adalah sampah dari situ. Jadi, sampah itu memang luar biasa di lautan, bisa seperti misalnya di Pulau Seribu, bisa berasal dari Bogor yang sampai ke Pulau Seribu bisa berasal mungkin dari Lampung dan bisa berasal dari tempat lainnya. Jadi begitu dinamisnya kawasan pesisir, masalah sampah ini menjadi masalah yang tidak bisa localize, bahkan tidak hanya regional, tapi internasional. Salah satu dulu saya pernah ada kegiatan di Laut Arafuru, Australia selalu komplain dan marah, karena di Laut Arafuru itu, itu Lautnya terkonektif Dengan tiga negara Indonesia, Timor Leste Dan Australia, dan dia mengklaim Musim-musim tertentu Dia sangat banyak dapat kiriman sampah Dari Indonesia, jadi Dinamika sampah Migrasinya atau perjalanannya Ternyata juga sama Serunya dengan pergerakan ikan Yang ada di laut Teman-teman nah, mungkin nggak pernah Membayangkan gitu ya, bahwa Loh kok bu ngapain sih Australia marah-marah, kong -marah, sampah-sampah kita ternyata sampah kita juga mendarat di pantai mereka. Jadi ini pembukaan saya kenapa bicara masalah marine debris ini menjadi penting. Di sini saya akan coba nanti mendefinisikan karena definisi marine debris itu banyak sekali. Lalu kita lihat karakteristiknya, bagaimana statusnya nanti kita lihat evaluasi problemnya. Kemudian yang terakhir saya akan mencoba kepada teman-teman untuk menyampaikan satu pendekatan. Sebetulnya dibilang baru juga enggak ya. Tetapi banyak dulu kita belum pernah gunakan yaitu pendekatan transdisiplin di dalam menangani permasalahan sampah ini. Baik. Nah, Uh, sebetulnya definisi itu banyak sekali yang resmi dari pemerintah kita juga ada dari uh, para pakar juga ada. Tapi di yang bagian kedua ini saya coba melihat ya. Jadi sebenarnya definisi kita bisa buat sendiri. Kalau saya melihatnya waktu kita bicara marine debris itu adalah sampah. Sampah itu banyak. Ada sampah yang alami dan non alami. Apakah marine debris hanya anorganik? Uh, tidak, dia juga ada organik. Tapi yang kita perlu lihat di dalam marine debris, satu kesepakatan kita pada saat kita bilang marine debris, dia sampah baik organik maupun anorganik dari hasil kegiatan manusia. Karena di laut misalnya, di laut ada daun mangrove yang gugur, ada buah mangrove yang jatuh. Apakah itu sampah? Marine debris kalau di dalam konteks ini saya mengklasifikasikannya itu tidak masuk dalam marine debris karena dia memang alam yang memproduksi dan itu adalah fenomena alam dan dia merupakan penyeimbang dari alam. Tapi pada saat kita tukang perahu bikin kapal atau adik-adik makan kelapa nih di pinggir pantai kelapa muda lalu ditumpuk di pinggir pantai banyak dipetik itu jadi sampah jadi marine debris ya jadi harus kita pisahkan marine debris ada yang organik atau nelayan kayu apa namanya kapalnya dia nih udah tua ditaruh aja di situ itu kan juga dia organik sampah nah ini kadang-kadang orang menyatakan marine debris hanya yang anorganik tidak kayu-kayuan dan mungkin rotan bekas tempat tidur kita bekas kursi di rumah itu bisa jadi marine debris. yang anorganik banyak pada umumnya teman-teman tahu. lalu kita lihat dari asalnya. Nah, tadi kan kita melihat uh, sepakat dulu kita yang disebut sampah. nah jadi dia adalah dari kegiatan manusia. yang kedua ya ada organik dan anorganik. lalu asalnya asalnya bisa dari mana saja. bisa saja marine debris itu berasal dari rumah saya di Bogor yang saya buang ke sungai yang di sempur mengalir sampai ke Teluk Jakarta. Tapi bisa juga berasal dari Teluk Jakarta sendiri nelayan pergi ngambil ikan bawa botol aqua minum begitu di laut dibuang di laut kegiatannya di laut jadi sumbernya ada di laut ya. Nah itulah e, definisi kita untuk marine debris. Ini jenis-jenisnya ya teman-teman nggak akan saya bacakan karena saya lebih senang melihatkan ini Oke, ya. Nah teman-teman lihat coba. Jadi kalau kita lihat gambar ini ya kita lihat saya kalau pergi ke Pulau Seribu lupa bawa sendal saya pasti pergi kalau ke Pulau Burung saya cari itu di tempat tumpukan sampah jadi saya kalau ke Pulau cari dapat pasti Insya Allah selama saya ke Pulau saya nggak pernah nggak dapat sendal cuman kadang berpasangan kadang beda warna tapi selama kita di Pulau pakai beda warna nggak apa-apa kan keren kelihatannya nah teman-teman lihat ini segala macam ada plastik styrofoam ada kayu mungkin ada bekas botol coca cola kaleng kemudian ada bekas jerigen kita lihat sampai kalau kita lihat ini ya coba teman-teman sekarang sambil kita uh, presentasi coba dilihat ditata apa yang ada dalam rasa hati kita pantai kita seperti ini lalu kita lihat di bawah airnya lihat kami pernah pengalaman seperti ini di Pulau Tidung Besar. Saat itu kami mau survei si Itu mau turun, atasnya itu sampah. Terpaksa kita buka dulu itu sampah. Saya nggak tega sebenarnya nyuruh turun mahasiswa saya dan asisten kami waktu itu, Mbak Wahyu Adi, teman-teman pasti kenal. Saya udah bilang, Mbak Yayu nggak usah turun, tapi nggak apa-apa, dia nggak enak melihat mahasiswa tetap saya suruh turun ditumpukan sampah karena si ada di bawah. Dia bilang, harus turun mahasiswanya, kita mau Bu, sampahnya banyak. Ini kalau kalian gelik, kita nggak bisa tahu bagaimana si grass kita. Dia buka sampah itu, dan dia mengukur. Serem nggak kedengerannya? Ya. Jadi saya kasih gambar ini. Kan kalau presentasi mah biasa. Kalau saya ingin coba kita duduk merenung 2-30 detik aja. Apa yang ada dalam pikiran kita melihat ini? Ini laut kita, kalau 5-10 tahun lagi kita bisnis as usual, laut apa yang akan kita berikan kepada anak cucu kita? Sustainable enggak kita? Dan kita harus ingat, semua sumber daya ini adalah titipan generasi di masa depan kepada kita gitu, bukan milik kita saat ini. Nah, orang kok dititipin ya, mau jangan ngerusak gitu ya. Kalau ngerusak itu nggak nggak benar namanya dia dititipi. Jadi silahkan pasti adik-adik akan merenungi laut kita seperti ini. Tadi sudah dikatakan, kita nomor dua tertinggi di dunia Cina, nomor satu. Teman-teman harus hati-hati. Kadang hal seperti ini ada bahasa politiknya. gitu ya. Kalau saya melihat data ini, biasa saja. Kenapa? Karena dia bicara total sampah, tetapi tidak ini relatif sekarang teman-teman lihat ya misalnya nih ya kita di satu tempat katakan di pulau kecil penduduknya ada 10.000 ribu sama satu pulau penduduknya tiga orang lalu kita katakan penduduk 10.000 ribu ini penghasil sampah terbesar ya udah pastilah mah gitu kan mau penduduknya banyak yang dua ada paling sedikit dia pulau yang hebat belum tentu dia dua satu orang tapi 10 kilo yang 10 ribu satu orang cuman dua kilo dua kilo tapi kali 10 ribu nah teman-teman di dalam melihat data harus hati-hati harus pinter harus cerdas jadi jangan terus wow kita nomor dua nih perlu prihatin nggak usah prihatin jangan-jangan kita bukan yang tertinggi di dalam konteks bukan penghasil terbesar per individunya. Kalau kumulatifnya jelas, kenapa kita lihat ya? Apakah Cina paling jelek? Ternyata juga tidak, orang dia penduduknya 1,4, hampir 1,4 M. Berapa kali kita dia penduduknya? Coba ya, kalau kita 300, hampir kalau dia 15 aja, 4 sampai 5 kali lipat kita gitu. 4 sampai 5 kali lipat kita, total sampahnya tidak sampai 5 kali kita punya gitu. Jadi kenapa saya tampilkan tabel ini? Saya ingin mengajak adik-adik berpikir lebih cerdas di dalam melihat angka. Gitu ya. Nah, kalau untuk teknologi teman-teman lebih cerdas dari saya, tapi di dalam strategi, di dalam perpolitikan, di dalam ini mungkin kami yang udah tua-tua gini udah sering gitu ya, antah dengan berbagai pengalaman dibohongin dan sehingga sekarang kita nggak mau lagi kalau udah tua dibohongin dengan kalimat-kalimat politis jadi lihat nih, penduduknya sekian. Ada tiga empat kali kita, tapi sampahnya nggak nyampe tiga empat kali kita. Sekarang kita lihat lagi, teman-teman perhatikan ya. Ada Filipina dan Vietnam. Siapa yang lebih bagus, Filipina atau Vietnam? Kan nilainya sama 1,8 gitu. Ya. Nah, Filipin jumlah penduduknya 111. Vietnam 93 juta jiwa sampahnya sama. Yang jelek siapa? Yang jelek kalau kita bagi antara per uh, orang per kilogram, ini sampah plastik per jiwa per kilogram, ternyata Vietnam paling tinggi. Yang paling hebat Sri Lanka. Oh uh, Sri Lanka ranking 5, Sri Lanka senang, ore aku urutan kelima untuk sampah bukan yang nomor satu. Kata siapa? Oh, penduduknya 21, 21 juta jiwa gitu ya sampahnya 1,6 per jiwanya hampir 700,47 kg ya itu koma yang di sini maaf ini bukan titiknya beda nih. Yang sebelah ini sebenarnya titik, uh, koma. Nah, per jiwa atau oh, per tahun ya. Jadi Cina yang kita bilang paling banyak penghasil sampah kalau dihitung per orang sebenarnya tidak lebih tinggi dari kita. Kita lebih buruk dari Cina sebenarnya. Karena per orang kita lebih tinggi sampahnya. Sri Lanka yang urutan kelima ternyata paling parah. Walaupun penduduk cuma 21 juta jiwa, sampahnya 1,6 juta ton per tahun. Nah, saya ingin kan ini saya lihat mungkin banyak yang hadir adik-adik eh, mahasiswa atau para Uh, mungkin yang lebih tua dari saya juga nggak apa-apa gitu ada Pak Nati tapi pernah nggak terpikir sama kita pada saat baca data aware nggak kita data itu bisa kita arahkan kalau orang politik sesuai dengan kebutuhan politiknya jangan-jangan Amerika kalau kita trace per kepala manusianya jangan-jangan bisa lebih besar dari kita gitu ya nah jadi hati-hati ini di dalam membaca data tapi bukan berarti kita senang oh, enggak dong berarti kita masih dikit enggak udah udah parah itu Nah, teman-teman pernah lihat nggak nonton film iklan yang orang rokok apa saya lupa lalu dia buang tisu lalu temannya -teman bilang masalah buat lo. Nah, tadi teman-teman udah bilang tuh yang pembuka kita kalau satu orang buang tisu satu lembar sembarangan masuk sungai masalah buat kita bayangkan 200 juta kalau semua berperilaku sama ya setiap hari satu orang berhak membuang tisu satu lembar dengan penduduk 273 juta satu hari kita punya 273 juta tisu mau dikemanain coba ya nah jadi tetap saja kita harus aware bahwa memang sampah ini akan menjadi masalah tapi pada saat kita bicara skala dunia kita juga jangan mau dijelek-jelekan seperti itu bahwa kita tidak juga terlalu yang terjelek di dunia gitu lain, urusan yang baik-baik kita oke, okay. tapi pada saat kita dijelek-jelekin kita harus cari cara juga untuk memperlihatkan kita bagus. Kemudian kalau kita sebagai orang kelautan nih ya kita lihat nih dampaknya. Saya mah senang dengan foto aja kalau foto bisa sambil sedih, sambil nangis, sambil lihat gitu ya, terharu gitu. Kalau banyakkan kata-kata tidur kali. Nah ini sampah plastik bukan hanya plastik, marin debris ini ini sudah memang sangat-sangat memprihatinkan. Ada paus terdampar dibuka perutnya, isinya 3 sampai 5 kilo plastik. Apa enggak nangis kita? Kamu lihat gambar kedua nih, Si Leni kalau kita nonton film waktu itu. Dia sampai terikat seperti ini. Ini manusia benar-benar apa sudah tidak punya peri kebinatangan. Kita udah enggak peduli dengan alam kita. Makanya dikasih Covid bukan apa-apa. Mereka juga senang kali agak agak tenang hidup mereka gitu ya, nah jadi kalau kita lihat kemudian ini lagi dia terikat dengan jaring dan ini penyu kecil yang lucu bahkan saya nggak tahu ini ini sengaja dibuat atau benar kejadian gitu ya saya lihat di internet masa iya sampai ada kuda laut bisa bawa-bawa katenbat -bawa gitu ya kalau kita lihat ikan ini ini bagus nih fotonya nih matanya entah ngelihat orang yang sedang moto atau dia juga ngelihat Aduh ya Allah ini sampah banyak begini tempat hidupku kok nggak nyaman gitu ya belum lagi yang di ujung burung ini permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dan ini bukan bohong ini sudah banyak uh, terjadi ya nah tadi kita melihat semua sampah itu itu dalam kasat mata ya itu yang namanya makro atau mega uh, debris tapi dari yang kasat mata itu tadi, melalui suatu proses degradasi, melalui pergerakan air, melalui berbagai uh, mikroorganisme yang, me yang menggigit-gigit mereka dan juga hewan-hewan lain atau penyu yang mengunyah-unyah mereka, dia akan menjadi kecil-kecil ukurannya. Yang disebut dengan mikrodebris. Bahkan sudah ada penelitian, saya lupa namanya siapa, itu bisa mencapai nano debris ya saat ini kita masih banyak bermain melihat di mikro debris tapi kita juga akan suatu masa kita akan bisa melihat ke nano debris bahkan saya membayangkan suatu saat di sini kita ada tadi saya lihat ada bang Hawis nih kita jangan-jangan bisa juga membuat barcode dari nano debris eh, sampah ini itu mudah eh, teknologi sebenarnya buat teknologi nggak sulit Suatu saat kita bisa bikin barcoding tuh dengan IDNE. E jadi IDNE-nya e dulu Mas Hawis IDNE e biota. Kalau kita environmental marine debris. Nah, jadi kita saring air dapat yang kecil-kecilnya dengan senyawa kimia tertentu. Jangan-jangan nanti ada teknologi yang bisa membuat sistem barcoding eh, sampah ini. Dan teman-teman, ibu memang menghayal. Saya yakin teknologi itu bisa. Karena dia punya karakter dari masing-masing sampah plastik ini, karakter kimia yang mereka miliki, unsur senyawa, dan lain-lain. Kenapa? Karena DNA dan lain-lain itu juga adalah satu yang dibentuk dari tadinya elektron atom, unsur senyawa gitu, semua tubuh kita, biochemistry itu senyawa, dan itu mungkin nanti suatu saat ada alat yang bisa membaca juga untuk ini, gitu. Nah, untuk riset ke depannya. Tapi yang menjadi concern kita hari ini adalah yang kecil-kecil ini akan terbawa bersama makanan. Yang nano akan dimakan fito dan lain-lain masuk ke dalam rantai makanan. Yang tadi saya di Bogor, ah gue buang aja deh sampah ke Sungai Ciliwung. Emang urusan banget kan yang menderita Jakarta tidak. Nanti dari perairan laut melalui ikannya dikirim balik ke Bogor, disuruh makan lagi sama saya sampah yang saya buang tadi. Jadi kita sebetulnya kepedulian kita marin di sini bukan hanya kita orang kelautan, orang darat, orang gunung harus peduli. Karena kita orang laut, ikan kita kita kirim ke gunung, mereka makan lagi, balik lagi sampahnya ke mereka. Dan ini akan meracuni tubuh kita. Itu sesuatu yang Kedepan ke depan akan menjadi ancaman buat kita dan sudah banyak riset ke sana. Lalu berapa lama material itu hancur? Ini sangat mengerikan kalau kita lihat ya data ini. Kita lihat ya di rumah kita dulu anak-anak sekarang pakai pampers. Kalau dulu kan orang tuh nggak pakai pampers kain. Ternyata pampers bayi itu 100 tahun baru hancur. Kaleng 5500 50, tahun. Kita lihat ya untuk gelas kaca 20 tahun. Fabrik nilon 25 wadah plastik tuh yang kita punya nih yang model-model kayak gini nih ini sekitar 50 sampai 80 tahun. Nah ini mengerikan nggak gitu ya? Suatu saat kita dunia kita ini akan menjadi gunung sampah ya. Nah saya tampilkan ini nanti Bang Reza nih akan mungkin bercerita banyak. Lalu ITK kita ini mulai kapan sih kita ngomong sampah? Kita baru-baru sebenarnya tidak gitu ya. Bang Reza paling tahu nih sejarahnya. Kita dengan Game, kita sudah mulai melakukan riset-riset khususnya arahnya ke fisiologi dan juga pernah melakukan sampling sedimen dan air di Pulau Seribu bersama-sama dengan teman-teman kita dari Game. Nah, Game ini kita sudah ikut dari tahun 2011 kalau tidak salah kita sampai 17 angkatan. Lalu beberapa angkatan itu bicara mengenai mikroplastik ya. Nah, di sini ada yang lebih pinter lagi nih anak dulu eh, anak saya teman sahabat sekarang jadi kolega jadi udah lebih pinter kan saya udah bilang guru yang baik apabila memiliki anak-anak yang lebih pinter daripada dirinya jadi saya udah jadi dosen yang baik karena anak saya yang pinter udah banyak nanti salah satunya bang Reza akan bicara masalah mikroplastik ini mungkin saya nggak akan banyak bahas ke sini nah yang ingin saya bahas di sini ya. Nanti saya diingetin ya, saya kan waktunya berapa 30 menit ya. Yang ingin saya bahas di sini, teman-teman lihat nggak? Sudah ada tuh peraturan presiden nomor 83 tahun 2018 tentang penanganan sampah laut. Tapi ya, di sini gerakan nasional peningkatan kesadaran. Gerakannya tuh gerakan seperti apa? Apa yang digerakin gitu kan? Pengelolaan sampah yang bersumber dari darat memangnya selama ini sampah nggak dikelola? Pertanyaannya kan itu, ya penanggulangan sampah di pesisir. Memangnya selama ini dinas perikanan tidak melakukan upaya? Banyak dinas perikanan sudah lakukan upaya. Instruksi di setiap kapal wisata sudah tempat sampah. Gubernur DKI pasang tempat penangkapan sampah. Mekanisme pendanaan. Jadi kalau saya melihatnya nih ya, statement ini, ini sama aja statement seperti adik-adik kuliah nih ke ITK baru masuk. Lalu saya sebagai dosen bilang, "Kalau kalian mau sukses di ITK dan dapat nilai bagus, kalian harus belajar baik-baik." Kamu bilang, "Bu, kalian gitu mana nenek-nenek enggak sekolahan juga tahu." Gitu statement itu. Ngerti nggak maksud saya? Jadi kita seharusnya memberi input yang dia bisa menyelesaikan masalah, bukan hanya statement general gitu. Ya, kalau adik-adik masuk ke ITK nih, misalnya S2 kalau saya bilang, kamu kalau belajar baik-baik, nanti nilainya bagus. Enggak gitu. Saya akan memberi statement, kuliah kita ada kuliah, praktikum. Nah, kalau untuk kuliah, kamu apa? Jadi jelas instruksinya yang dilakukan, bukanlah. Bagaimana kita untuk bisa melakukan itu? Kita harus melihat problemnya. Nah, ini saya ajarkan sedikit ya. Bagaimana pendekatan transdisiplin bisa kita lakukan di dalam mengatasi. Nah, kita lihat, kita punya... Seperti saya nih, sekarang coba meneliti eh, bagaimana pengaruh eh, sampah plastik terhadap selera makan ikan. Itu orang biologi, bagaimana pengaruh sampah plastik terhadap pertumbuhan kerang orang biologi. Lalu melihat senyawa-senyawa eh, sampah plastik yang beracun seperti apa orang kimia. Lalu senyawa beracun ini pengaruhnya kepada... Per tubuh toksisitasnya bagaimana biochemistry. Lalu kita tanya lagi sampah itu dari mana asalnya musim oceanografi fisika gitu kan. Jadi kalau kita lihat bidang ilmu tapi apa yang common yang mereka sebut bersama-sama masalah marine debris ya enggak. Mereka mengkuantifikasikan, menghitung orang biologi melihat komponen ini fisika, tapi ada something in common, sesuatu yang sama bahwa mereka bercerita marine debris. Nah, kamu enggak teman-teman sampai sini. Mudah-mudahan nangkep. Itu baru dari sisi environment. Lalu dari sisi manusia, kita bicara culture. Kayak tadi orang ngerkocek, buang aja tisunya, buang ini habis ini. Itu culture, tingkah laku. Tapi dalam konteks ini kita bisa bicara tingkah laku yang berkaitan dengan cara dia membuang sampah kaitannya dengan marine debris. Lalu teknologi ya itu akan berkaitan edukasi termasuk polisi kebijakan jadi banyak sekali sekarang bahkan antropolog pun bicara marine debris jadi banyak sekali subjek bicara marine debris tetapi ini akan bisa kita angkat generalisis menjadi satu kata eh dua kata studi tentang marine debris nah makanya satu kata ini pendekatannya adalah dengan Pendekatan transdisiplin, kenapa harus kita tarik menjadi satu? Bu, itu bisa multi nggak berbeda. ya. Kalau yang tadi, misalnya nih, dia mempelajari uh, peng, uh, marine debris yang masuk ke sistem metabolisme, ketemu ada di hati, ada di ginjal, lalu dia minta tolong temennya yang biokimia, melihat senyawa apa yang masuk, apakah beracun terhadap hati, itu orang uh, chemistry, kemudian dia digabung menjadi biochemistry ini namanya interdisiplin. Ada nanti teriris di tengah yang untuk itu. Lalu multi lain lagi, multi menjawab satu question pertanyaan kemudian yang dipecahkan bersama. Kalau transdisiplin tidak, dia blended menjadi satu. Gitu. Dan dalam konteks ini ini begitu digabung ketiga kelompok di atas hanya menjadi satu kata studinya, studi marine debris gitu. Nah, pada saat ini menjadi satu, kita uh, bagaimana menentukan scientific questionnya untuk transdisciplinary approach bisa. Nah, saya dalam konteks ini misalnya saya buat scientific questionnya marine debris adalah uang. Kalau hipotesisnya marine debris adalah uang, ya enggak, maka apa goal yang harus kita capai. Satu, bagaimana memberi value terhadap marine debris? Ya enggak membuat begitu lihat tumpukan sampah tadi orang enggak melihat sampah, tapi itu adalah gunung emas. Nah, apa strateginya agar begitu orang melotot lihat itu itu adalah gunung emas? Tentunya sarana prasarana yang harus kita siapkan. Misalnya tadi memberi nilai kepada marine debris. Teman-teman pernah nonton Dai TV enggak? Mereka, kelompok darul ulangnya, kuat sekali. Itu bahkan dengan kelompok darul ulangnya, mereka sudah bisa membantu rumah sakit, membantu orang. Saya berpikir ini luar biasa, gerakan mereka itu. Gitu, kalau saya nggak salah, itu melalui yayasan uh, Buddha, uh, Bun, apa suci, apa ya, itu satu gerakan yang luar biasa. Nah, kalau semua orang bergerak seperti itu, orang lihat sampah itu begitu, lihat ini nih ini nggak ada yang mau buang langsung dipungut tapi agar orang mau mungut ini lalu dari sisi governance, pemerintahan atau polisi politik apa yang akan dilakukan mereka sekarang merubah ini adalah uang lalu membangun bank-bank sampah di pulau-pulau kecil kalau pemerintah bikin bank sampah di pulau kecil masyarakat menabung ini setiap orang punya buku tabungan ditabung apa bakalan numpuk itu sampah di laut Pasti orang sekarang cari karung akan kumpul. Lalu tinggal setor, ada buku jadi uang. Lalu sampah ini yang setelah ditumpuk di penampungan bank sampah, kemana? Harus cari pengusaha yang mau mengolah. Mungkin ini bisa jadi lagi alat rumah tangga kita. Jadi ada satu rantai panjang. Kalau itu riset, maka solusi yang tadi nggak cuma harus ada gerakan nasional, tidak akan keluar strategi-strategi yang jelas akan kita lakukan. Nah, kita punya sembilan naga nih di Indonesia. Orang terkaya dunia itu juga ada di Indonesia. Kalau kita input dengan sistem yang bagus, ini jadi bahan baku yang berharga. Tapi terpikirkan nggak solusi yang solusi yang benar? Maksudnya pada saat kita menjadi sesuatu, solusi yang benar. Nah, melalui pendekatan transdisiplin ini, kita bisa Nah, waktu itu Bang Reza pernah juga tuh, dia akan ingat Stella Loop. Lalu dari mana setelah kita define, kita akan lihat strategi yang mana yang duluan. Ada metode risetnya, akan muncul dari mana yang awal kita lakukan, polisi, kebijakan, jadi terus jelas nanti step-step strateginya. Nanti dari situ akan terjawab riset transdisiplinernya, benar nggak sih sebenarnya marine debris is money. Kalau kita bisa membuktikan riset ini, dan membuat marine debris is money, saya rasa orang akan berbondong-bondong ke laut ngambilin sampah yang ada di laut. Atau mulai mengkoleksi sampah di rumahnya, jadi masyarakat pulau-pulau kecil, dia bisa mengkoleksi itu. Nah, itu yang namanya memberikan solusi based on research study. Kemudian transdisciplinary approach ini membutuhkan data-data seperti yang tadi, dari biologi, ekologi, Kemudian, produk dari uh, transdisipliner ini akan balik lagi ke atas, lalu akan terlihat yang mana terpecahkan, yang mana masih kurang, akan muncul saran-saran riset baru ke depan. Gitu. Nah, jadi statement ataupun solusi itu, based on studi yang benar, bukan hanya. Kata-kata yang terus kita bilang, nenekku nggak sekolah juga bisa tahu. Memang itu, kalau mau sekolah di IPB, mah kudu belajar kalau mau dapat nilai bagus gitu. Nah, tapi statement seorang program studi, misalnya, itu berdasarkan data, berdasarkan keluar suggestion-suggestion yang memang bisa diterapkan. Ya, saya pikir saya tidak akan panjang-panjang karena nanti kita akan berdiskusi lebih banyak itu dulu pencerahan atau pembukaan dari saya. Nanti kita belajar bareng karena saya juga lagi sama-sama belajar gitu ya untuk hal seperti ini. Insya Allah yang sedikit ini bisa menggugah hati adik-adik. Insya Allah suatu saat jadi pejabat atau pengambil kebijakan di negara kita, maka akan mengambil keputusan-keputusan berdasarkan suatu kajian yang benar sehingga kita mengeluarkan aturan-aturan polisi yang memang bisa kita tindak lanjuti. Bukan kita hanya asbun, asal bunyi gitu ya. Baik, saya akhir sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. wabarakatuh. Ya. ya, Ibu. Nah, itu tadi Bapak Ibu dan teman-teman peserta pemaparan materi dari Ibu Nevi. Saya ingatkan sekali lagi sebelum nanti akan keterusan. Jadi untuk kepada Bapak Ibu dan peserta yang lain mungkin sudah ada yang antusias ya buat bertanya. Pertanyaannya bisa disimpan dulu dan untuk fitur raise hand-nya bisa dinonaktifkan dulu karena nanti kita akan ada sistem jawab. Dan karena selanjutnya masih ada pembicara yang akan hadir dan memberikan materi yang sangat luar biasa pada IMT kali ini dan langsung saja saya akan bacakan CV-nya. Mungkin untuk host bisa tolong ditampilkan. Nah, ini dia pembicara kita yang kedua. Beliau merupakan seorang peneliti di Laboratorium Kimia Laut dan Ekotoksikologi di Pusat Penelitian Oceanografi LIPI yang telah memiliki banyak pengalaman dalam riset mengenai pencemaran laut, khususnya dalam distribusi, kejadian, serta toksikologi sampah laut dan mikroplastik di Laut Indonesia. Beliau merupakan seorang lulusan dari IPB University yang mengambil program sarjana dan magister. Baik, tanpa perlu saya mengulur waktu, saya persilakan kepada Bapak Muhammad Reza Cordova MSI untuk menyampaikan materinya. Silakan, Bapak. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, saya udah ngomong panjang, ternyata masih di mute. Uh, ya, Pak, uh, terima kasih Mbak Ratna, terima kasih uh, Bu Nevi, dan di sini juga ada senior-senior saya. Uh, Mudah-mudahan tidak banyak bertentangan, <laughs> baik um, karena waktunya sebenarnya singkat. Ya, uh, saya coba paparkan apa sudah terlihat, udah ya, sudah, Belum. Bang. Oke, okay. sip. Oke, okay. ya, perkenalkan nama saya Reza, saya uh, IPB. Dulu angkatan, ah, saya nggak enak nyebutin angkatan, kalau masih pada muda kan. <laughs> Oke okay, baik, saya diminta oleh teman-teman dari IMTK untuk melakukan paparan terkait dengan uh, sampah plastik di laut yang sebenarnya secara kebetulan beberapa tahun terakhir menjadi salah satu concern kita di Indonesia uh, kajian penelitiannya. Nah ini judul umum sebenarnya karena kita ini masih banyak yang belum kita tahu dan masih banyak yang perlu kita kaji sebenarnya. Oke, okay. yang kita ketahui pertama, ini plastik adalah salah satu produk yang paling banyak kita pakai di kehidupan manusia mulai dari tahun 1960, 1980 sampai sekarang. Uh, itu cukup banyak sekali uh, <tuh> dipergunakan dari seluruh tubuh kita kayaknya pernah tersentuh sama plastik kalau lihat dari gambar ini kan. Nah, itu membuat ini sebenarnya. Jadi plastik ini kenapa disebut paling sukses? Karena baru kurang dari 100 tahun untuk produksi masalnya. Produksi masalnya itu sekitar tahun 1950, yang kalau misalnya dari bahan-bahan plastik itu sendiri, 1980-an awal sampai 1950 itu masih proses penelitian-penelitian-penelitian. Nah yang membuat kacaunya dunia sekarang ini adalah yang ini sebenarnya dari living yang disebutkan oleh Life Magazine. Kenapa seperti itu? Karena pada tahun 1955 itu kan sudah muncul uh, feminisme ya, jadi kebanyakan orang itu, yang perempuan terutama mereka tidak mau, eh, ngapain sih saya cuma masak aja di rumah, saya nggak mau mencuci, laki-laki juga banyak yang seperti itu. Gitu. Jadi akhirnya di, adalah budaya baru ah, daripada cuci yang kita pakai terus kemudian dibuang gitu nah itu ternyata 50 tahun kemudian <tuh> 60 lah berarti 60 tahun kemudian menjadi masalah hingga sekarang gitu nah ini adalah salah satu trennya zaman dulu sampai sekarang ini tadi sudah disebutkan juga sama Bu Nevi bahwa memang peningkatan itu sangat pesat makanya ini termasuk salah satu yang paling berhasil diciptakan oleh manusia mulai dari tahun 50 sampai sekarang itu peningkatannya 20 kali lipat lebih nah yang jadi masalah adalah ini Sebagian besar itu adalah, lebih dari 60% itu adalah plastik yang sekali pakai, sekali pakai langsung dibuang, pakai langsung dibuang, dan itu menjadi satu problematika tersendiri. Nah dari sini, sebagian besar bahan plastik ini sebenarnya tahun, waktu pas tadi di slide awal disebutkan bahwa uh, plastik sebenarnya tahun 19 awal, 1900-an awal itu disebutkan, ini diciptakan untuk menghentikan kertas, tetapi yang jadi masalah adalah, biaya untuk produksi itu lebih murah daripada biaya recycle. Kenapa seperti itu? Karena kebanyakan sampah plastik ini tercampur. Kalau kita lihat yang tadi kan 60% dari yang tadi itu adalah bahan sekali pakai. Mau rokok kah, kantong resek kah, atau misalnya plastik sachet itu banyak sekali gitu kalau di Indonesia kan. Di Indonesia sendiri setahu saya baru mulai ngetren penggunaan plastik itu sekitar 1900-an awal. Kalau Ya tahun 80-an itu saya masih ingat sekali e, masih banyak orang yang menggunakan apa itu namanya e, mangkok kalau misalnya mau beli bakso atau misalnya mau beli snack kita bawa ke depan. Sekarang kan enggak gitu kan? Bawa apa beli bungkus plastik. Setelah itu pasti langsung dibuang gitu kan. Itu jadi problematika tersendiri. Nah, ini yang jadi masalah. Ternyata dari puluhan juta ton plastik itu yang hanya benar-benar recycle itu hanya 2% full ini jadi problematika tersendiri. Kalau disebut, oh itu ada 14 persen. Iya, 14 persen. Tetapi ternyata ada yang hilang. Kemudian ada yang kasket, ada yang tersengkal di mana. Yang benar-benar hanya ter-recycle itu hanya 2 persen. Dan dari 2 persen ini, lebih dari 70 persen itu hanya satu jenis polimer, yaitu PET, polyethylene tetrapetalate. Itu apa? Adalah bahan dari botol mineral, air mineral. Nah, yang lain kemana? Yang lain kebuang ada yang dicoba recycle karena memang kita teknologinya belum ada yang sampai betul-betul efektif. Nah, sebagian besar itu kemana? Ke sini. 72% itu nyangkut di TPA dan juga terbuang ke lingkungan. Bahkan kalau dari penelitian terbaru dari UNEP, 79% jumlah presentasinya itu meningkat. Gitu. Jadi kita bisa bayangkan kalau misalnya kita udah pakai, buang. Jadi kita bertanggung jawab atas produk kita sendiri yang kita konsumsi. Gitu. Nah, kemudian kalau kita berbicara terkait ini, mungkin ini Uh, ini adalah dari teman-teman geologi biasanya. Mungkin kalau ada yang tertarik, <coughs> bisa kita tahu, oh ini ada tahun sekian, ini tahun sekian, ini tahun sekian. Nah, bagaimana tahun 2100 nanti, misalnya kalau belum kiamat. Uh, oh, ternyata memang ada yang namanya ini, antroposen. Kalau misalnya kita menggali tanah, mulai dimanapun kayaknya, terutama untuk di kota-kota besar, bahkan sampai kota kecil, kalau kita gali, pasti ada tren ini. gitu. Nah, kalau misalnya kita melihat, Oh, berarti memang tahun sekian ini sudah terlihat nih ada pencemaran sampah. Misalnya apakah dari tahun 80 kah, di tahun 70? Ini belum ada penelitian loh. Siapa tahu ada yang mau melakukan penelitian ini gitu. Uh, tahun berapa sih per daerah? Apakah ada bedanya atau tidak? Dan jenisnya apa saja ini bisa dilihat. Kenapa? Karena memang kebanyakan dari kita kan kita harus sadar masih banyak budaya kita oh nggak kelihatan. Ya udah kita buang saja langsung gitu kan. Oke. Okay. <tuh> nah, Tadi Bu Nevi juga sudah menyebutkan bahwa sebenarnya ini problem. ini dari kajiannya Jambek. Apapun angkanya, kalau buat saya kita memang harus stop. Mau angka besar, mau angka kecil. yang sebenarnya bahkan kalau misalnya menurut dari penelitian itu, kalau dan dilihat sebenarnya hanya tiga persen. Bayangkan kita bayar dari tiga persen yang tidak terkelola itu masuk ke dalam lingkungan baru tiga persen saja segitu. Gitu. Tadi kalau misalnya Bu Nevi disebutkan kalau kita bisnis as usual atau kita tidak melakukan apapun dengan kondisi sama sama sekali seperti sekarang, kita biarin aja gitu, kita cuek. Ya ini jumlahnya pasti akan banyak. Tahun 2050 kan diestimasi uh, jumlah berat ikan akan dikalahkan oleh jumlah berat plastik yang masuk ke laut. Nah, padahal tahun 2040 FAO uh, food saya lupa FAO itu singkatannya apa sih? Itulah pokoknya PBB. <laughs> saya lupa itu menyatakan bahwa eh, sumber pangan itu lebih banyak dari laut daripada yang ada di darat. Nah, gimana kondisi ini gitu? Padahal ini cuma tiga persen, makanya kita harus berbuat sesuatu. Jangan sampai ketika nanti ke sana betul-betul eh, mungkin teman-teman di sini yang relatif masih muda nanti akan kalau misalnya kita tidak melakukan apapun itu ya udah nanti pas kita buka ikan mau makan loh kok dalamnya plastik lagi di pak makan plastik lagi sekarang saja sudah mulai ditemukan kan kalau misalnya mau lihat di Instagram atau misalnya di Twitter pokoknya main sosmed lah Oke, okay. nah ini hmm. tadi sudah sebutkan oleh Bu Nevi bahwa <coughs> ini marine litter, jadi ada beberapa bagian, saya cuma mau menambahkan saja sedikit, ini ada yang visual terlihat oleh mata langsung, ada yang memang membutuhkan alat. gitu. Itu mulai dari mikro, yang terutama yang kurang dari satu mikron ini ke bawah. Nah, sebenarnya kita bisa hentikan itu dari mana? Sebenarnya dari sini dulu, mulai dari mega, makro, meso, sampai sebagian mikro. Ini bisa kita hentikan. Kalau kita tidak berbuat apapun, ya termasuk masalahnya buat, ya tua kita nanti atau misalnya keturunan kita nanti gitu baik lagi kayak yang tadi ini penelitiannya Jambek memang ada di Asia paling banyak betul yang tadi disebutkan Bu Nevi bahwa jumlah penduduk yang ada di India satu miliar yang ada di China satu kom eh, pokoknya lebih aja jumlahnya memang cukup banyak Indonesia 270 juta lebih di Filipina 180 lebih nah kita bisa bayangkan pasti di sini jumlah sampahnya pasti banyak gitu nah kalau dari sini kita harus berpikir paling enggak kita inilah kita mengurangi dulu bagian besar gimana sih yang bisa kita lakukan ABC paling tidak walaupun sedikit tapi kita bisa melakukan sesuatu gitu. Nah kalau kita berbicara terkait dengan sampah kita jangan lupa terkait satu hal lagi ini selain dari sampah yang kita produksi yang kita yang kita hasilkan sehari-hari ada yang namanya impor sampah impor sampah ini jadi problem problematika tersendiri uh, kalau teman-teman membaca berita atau misalnya melihat dari sosmed awal tahun ini sebenarnya dari akhir tahun kemarin sudah mulai menolak negara-negara penerima sampah itu yang impor sampah contohnya misalnya di China di Filipina di Malaysia termasuk di Indonesia kalau oh, di Indonesia masih setengah-setengah kenapa karena ini memang salah satu penghasil devisa yang cukup tinggi nah ini jadi masalah tersendiri gitu nah kalau dibilang oh ya sebenarnya mereka negara-negara maju ini mereka tidak akan bilang bahwa ini adalah pure sampah Gitu, ini saya bilang, ini adalah uh, samp uh, sampah plastik yang harus nanti diolah kembali, tetapi faktanya tidak seperti itu. Gitu, kalau ini gambarnya masih bagus, kan masih ditumpuk, ini ditumpuk. Tapi kalau misalnya kita perhatikan lebih jelas, dan kalau misalnya mau melihat, misalnya katakanlah pergi ke Bekasi atau misalnya ke Tangerang, karena kebetulan saya pernah um, menyusuri Citarum, itu banyak sekali yang uh, impor sampah yang memang dari luar negeri, akhirnya dipisah. Dan itu juga tidak hanya di Jawa Barat gitu, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, kebanyakan memang perusahaan-perusahaan itu relatif tertutup. Jadi kita tidak banyak tahu. Nah, ini contohnya, ini dari Cina aja ya. <tuh> Jumlahnya yang masuk ke China sebelum mereka menutup sampah, eh, impor sampah, itu banyak. Tetapi ketika mereka melempar balik, itu tidak lebih dari 50 persen. Ya, 50 persen lagi mana ya? Mereka terpaksa ada di negara mereka sendiri. Gitu. Ya, kalau saya sih jujur, saya nggak mau negara kita kayak gitu kan. Lebih, lebih baik kita mempertahankan kondisi kita sekarang yang baik daripada nanti ke depannya ntar malah jadi lebih buruk. Nah, ini contohnya kalau misalnya yang sudah terkumpul kemudian dikeluarkan ya ini ya, bisa lihat kan kalau yang style kayak gini ini pasti orang Indonesia nih. <tuh> uh, tapi ini jadi problematika tersendiri. Kenapa? Karena sesampah si ini keseluruhan kalau yang dibilang itu hanya sampah plastik atau misalnya sampah uh, apa sampah apa itu namanya kertas misalnya, tetapi faktanya tidak seperti itu. Uh, kalau misalnya mau sambil main ke sana sambil ngobrol boleh deh cari masalahnya tidak hanya ada bangkai binatang, tapi juga ya jasad manusia juga pernah ada yang ketemu gitu kan. Nah itu yang memang sengaja dibuang atau terbuang eh gimana nggak? Tahu lah. Dan yang jelas kita nggak pernah tahu itu kondisinya apakah memang bercampur dengan bahan berbahaya beracun atau tidak. Ini ini contohnya kejadian yang ada di memang ini butuh kajian lagi. Apakah betul memang ada keterkaitannya antara sampah impor sampah tersebut dengan ini. Jadi jadi kalau misalnya kita bisa lihat memang ini perlu ada kajian apakah betul ini penyakit kulitnya ini berasal dari sini yang terbawa gitu sampah. Nah, itu butuh kajian lagi. Ini kalau misalnya ada yang mau tertarik bisa ke arah sana bisa dilihat korelasi antara kesehatannya seperti apa sih gitu. Oke. Okay. <tuh> nah, kita balik ke sampah laut. Sebenarnya ini yang bikin uh, heboh yaitu tahun 1900, ya eh, pokoknya 20 tahun yang lalu lah, 1900-an awal, itu Kapten James Moore ketika sedang melakukan perjalanan dari US mau pergi melewati daerah sini itu menemukan kok ada tumpukan sampah. Tapi sayangnya kita nggak pernah tahu karena kan fotonya itu tidak terlalu banyak sebenarnya. Karena hanya lapor ini tumpang sampah banyak sekali, terutama ada di sini. Nah, kalau teman-teman di sini kan dari oceanografi pasti tahu jayar mudah-mudahan semuanya udah tahu ya itu kan perputaran arus yang terus-terus menerus secara uh, dominan karena memang ada perbedaan tekanan dan perbedaan salinitas dan terbawa orangin juga akhirnya terputar jadi ada lima jayer di dunia uh, Pasifik Utara Pasifik Selatan Atlantik Utara Atlantik Selatan dan ada di uh, apa ini namanya uh, Indian, Indian Ocean gitu oke okay. nah ini yang jadi masalah dan ternyata semuanya memang ditemukan nah sebagian besar orang tuh berpikir seperti ini ada temukan sampah ya, seperti ini ada sebenarnya tidak gitu. Nah, yang nyata tuh ya ini sebenarnya aslinya ini cuman kayak 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 ke TPA lah, TPA Gebang. kalau kan dari Bali ya. Kalau di Bali itu ada TPA yang dari di pinggir di pinggir truk Benoa, saya lupa namanya apa ya. Itu memang tumpukannya itu wow luar biasa gitu. Dan kemudian ketika kami berjalan ke sana juga wah, ini tumpukannya memang tinggi dan kalau misalnya kita bayangkan ada yang tertumpuk jatuh ya udah nggak bakal ketemu. <laughs> itu tumpukannya bisa sampai 10 meter, 20, 20, meter bahkan kalau yang ada di Bandung, contohnya di Sarimukti Makanya ketika terjadi ini problem, wah ntar heboh satu negara. Tapi setelah itu ya udah hilang gitu. Kebanyakan yang tertumpuk di sana ya apa, apa sih? Kebanyakan adalah uh, pemulung gitu, yang identitasnya juga nggak jelas. Kemudian itu itu perlu diperhatikan sebenarnya. Nah ini yang terjadi sebenarnya. Kenapa terjadi perputaran? Ini contohnya Uh, karena ada perputaran arus perbedaan arus uh, akhirnya dia terkumpul menjadi satu jadi satu konsentrasi di sini tapi nanti kadang ada bergerak ke timur kadang bergerak ke barat nah itu termasuk ketika terjadi tsunami di Jepang uh, 2011 itu salah satu yang terbawa itu dari sini terbawa ke sana terbawa ke uh, terbawa ke Pasifik ada kajiannya yang menyatakan memang bahkan sudah terdampar mulai dari Hawaii sampai ke uh, Pasifik eh Pasifik pantai barat Amerika Utara gitu nah di sini memang tertumpul. Nah yang aslinya itu sebenarnya adalah cepat-cepat aja. Nih sebenarnya kayak gini ini contoh. <tuh> jadi memang cukup banyak sekali uh, sampah yang ada di sana gitu. Nah yang jadi problem ini baru kelihatan dari atas. Dia tidak menumpuk ke atas, tetapi ke bawah. Ke bawah itu menjadi yang kita nggak pernah tahu. Kalau misalnya ya sama kayak seperti gunung, tapi gunungnya terbalik. Oke. Okay. <tuh> Percepat aja deh soalnya cuman sedikit Nah ini yang terjadi ini ada uh, kajian dari Five Jayers, kebetulan dua tahun yang lalu Saya pernah ketemu dengan teman-teman Five Jayers Di Jakarta uh, Mereka menyatakan memang ada loh Di setiap sini tuh ada perputarannya dan Memang banyak sekali mereka mencoba menjaring Baru sekali saja ini sudah hmm, Seperti ini gitu Dan kemudian ini bercampur mulai dari Ikan kemudian uh, Apa namanya Memang dari sampahnya, sampahnya yang ukuran partikel kecil sampai yang ukuran partikel besar gitu. Mulai dari sedotan. Jadi kita harus aware ya, <tuh> sebenarnya sampah yang kita hasilkan itu ujung-ujungnya kemungkinan akan balik lagi ke kita. Kenapa? Misalnya ini contoh, ini sudah bercampur sama ikan. Ketika ikan di dalamnya dibuka, di dalamnya memang mengandung plastik. Gitu. Jumlahnya berapa banyak sih? Ini contohnya, yang paling banyak memang di Pasifik Utara. Ini wajar karena negara-negara yang ada di sini itu kan cukup banyak sekali gitu dan ini terakumulasi menjadi berlebih, berlebih, berlebih. Dan kita perlu ingat bahwa ini baru yang ada di perairan, belum yang ada di sedimen. Yang ada di sedimen jumlahnya berapa, kita juga masih belum tahu. Padahal sampah plastik ketika sudah bertemu dengan material organik, contohnya misalnya sedimen atau misalnya dengan bakteri, berat jenisnya itu akan lebih berat daripada air, sehingga ujung-ujungnya pasti akan turun ke sedimen. Ini contoh ya, saya percepat lagi. <tuh> nah, gimana dengan Indonesia? gitu? Ini kita coba pertama awalnya uh, coba melakukan modeling uh, di beberapa lokasi, contohnya di Jakarta, kemudian di Semarang, uh, di Batam, uh, sama di Belawan. Asalnya itu dari mana? Ternyata memang sebagian besar itu sampahnya dari uh, lokal. Misalnya tadi Bu Nevi sudah menyebutkan sampah yang ada di Pulau Seribu asalnya dari mana? Memang tidak terlalu jauh, ujung-ujungnya dari Pantura. gitu. Yang ada di Semarang dari mana? Ini juga dari Pantura yang ada di Jawa Tengah. Ini pernah masih berputar. Tetapi kita perlu ingat juga yang namanya sampah ini dia transboundary. nggak punya paspor, nggak punya KTP, nggak punya ID card dan yang kata punya ID card juga nggak ada polisi sampah, gitu. Sampah yang ada di sana ya pergi kemanapun pun harus membawa, gitu kan? Jadi ya kalau kayak bahasa teman-teman yang indie kan, ya pergi kemanapun pun harus mengalir ya. Nah kalau ini juga sama gitu. Jadi ketika ini nyangkut udah diam saja. Emang ke mana gitu? Dia nggak bisa kemana-mana. Yang bisa kita lakukan ya, kita hanya bisa memprediksi. Makanya salah satu target penelitian dari kami itu itu gitu. Kalau misalnya memang sekarang ini uh, bulan misalnya, kalau yang dari di <coughs> yang bikin heboh itu kan 2019, 2018 awal, ketika Rich Horner melakukan sedang diving di manta manta point di Nusa Penida, ya, di sana itu bilang oh di sini banyak sampah ini gini 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 itu asalnya dari mana nah itu sebenarnya kita jadi misteri asalnya dari mana sih itu sebenarnya harus kita bisa prediksi sebelum itu terjadi itu kita tahan duluan itu nah berdasarkan dari kita coba juga ada bikin kajian eh, tahun 2018 ini kajiannya eh, sekitar 200 70 70.000 sampai 590.000 ton per tahun. Memang angkanya lebih kecil, tetapi ini masih punya banyak kelemahan karena ini range-nya terlalu jauh dan kemudian kami juga coba melakukan monitoring baru di 18 titik walaupun per bulan tetapi dengan luasnya Indonesia yang it's really damn huge gitu kan. <tuh> Jadi itu perlu kajian yang lebih mendetail gitu. Um, ya kalau misalnya memang ada yang mau tertarik bisa juga misalnya menggunakan modeling menggunakan ini kayak jambek itu kan dari modeling itu tadi dibilang sama Bu Nevi itu sudah banyak ininya lah banyak politisnya kita juga nggak bisa yang penting pertama harus kita lakukan adalah ya kita harus berbuat sesuatu supaya tidak ada problematika nanti ke depannya itu jangan sampai ketika kita meninggalkan ke depan warisan warisan yang buruk gitu kan seburuk-buruknya warisan adalah yang punya warisan sih sebenarnya, tapi <laughs> lebih baik memiliki warisan yang baik daripada warisan yang buruk, kan? Nah, ini oh, ini kajian yang tadi. Nah, kami juga mencoba kajian menggunakan sebenarnya ini sederhana. Kita coba menjaring sampah dari sungai, kita coba per bulan. Sebenarnya penelitian ini, kalau untuk yang sampah makro marine litter itu tidak terlalu sulit, hanya butuh keinginan dan ketahanan hidungnya karena sampahnya cukup bau. Jadi kita coba sampah plastik, eh sampah plastik, menjaring sampah yang ada di sungai, ada di sembilan sungai. Ini penelitiannya 13 bulan. <tuh> Ternyata memang betul sampah yang paling dominan itu adalah sampah plastik. Walaupun ada sampah kayu, kemudian sampah uh, kaca, dan lain-lain. Yang paling dominan memang ada sampah plastik. Dan ini adalah uh, kita taruh di jaring sampah yang ada sebelum masuk ke apa itu namanya ke Teluk Jakarta. Jadi kan kalau di Jakarta itu kan ada jaring sampah per 5 kilo, 10 kilo. Tapi sayangnya memang itu baru hanya ada di Jakarta saja dibandingkan dengan yang ada di Tangerang dengan yang ada di Bekasi. Nah memang kalau dari hasilnya ini sangat efektif. Yang ada di Jakarta itu sekitar 6-8 kali lebih rendah daripada yang ada di Tangerang dan yang ada di Bekasi. Jadi kalau misalnya di sini ada tujuh sungai, jumlahnya ini ketika kita jumlahkan masih lebih banyak yang di Tangerang, masih lebih banyak yang di Bekasi. Itu sederhana sebenarnya. itu ya. <tuh> Nah, berdasarkan dari itu, kita coba lihat, ternyata berat sampah ini per, per hari itu 8 ton sampah plastik. Sorry, kalau sampah utamanya itu adalah 23 ton plus minus 7 ton, tergantung dari kondisi eh, apa namanya, eh, kondisi curah hujan. Oke, okay. nah, berdasarkan dari situ, kita coba kalkulasi. Oh, ternyata kalau misalnya memang eh, 8 ton sampah plastiknya, bagaimana dengan penelitian yang lain? Ada penelitian yang salah-salah tahun 2017 itu bikin heboh Indonesia ya dari Lauren botong itu dari The Ocean Cleanup mereka melakukan kajian um, sampah plastik yang ada di seluruh dunia. Nah di salah satu insight-nya itu adalah di Indonesia di Jawa Barat terutama yang dari di sini satu peta bisa bisa dibaca papernya. Kalau dilihat dari sini saya tanya dengan ke orang Oh, ternyata dia memang 130, 130 ton. Tapi berdasarkan dari hasil kajian yang kita lakukan dari monitoring itu hanya 8 ton. Wah, itu berarti 8 sampai 16 kali lebih kecil daripada hasil modelnya mereka. Jadi perlu kita perhatikan, kalau kita membuat model, jangan lupa melakukan validasi ke lapangan. Itu yang perlu kita garis bawahi tanpa adanya validasi ke lapangan ya sama saja bohong gitu. Oke, okay. <tuh> nah ini kita coba melakukan bulan April kemarin. Ini sekarang salah satu yang menjadi concern kami itu adalah yang terjadi sekarang pada saat pandemi. Ternyata ada peningkatan 16% yang tadinya sebelumnya tidak ditemukan misalnya contohnya masker, hazmat, face shield itu menjadi problematika sendiri. Nah, itu kita harus sadar bahwa sekarang kita menghasilkan produk sampah yang baru yang nanti akan masuk ke lingkungan. Dampaknya seperti apa? Itu kita masih belum tahu. Tapi yang jelas ini sudah ada buktinya dan memang kita harus berbuat sesuatu. Nah, ternyata memang hal tersebut didukung oleh ini. <tuh> Setelah kita lakukan kajian, kalau ini memang secara online, bahwa 98% manusia Indonesia, kalau misalnya secara generalisir, itu sebenarnya peduli sama lingkungan. Mereka tahu pentingnya pemilahan sampah, tapi yang mau melakukan itu nggak ada. Hanya satu dari dua orang saja yang mau melakukan, atau hanya setengahnya. gitu Jadi memang kita harus mentransformasi kondisi kita dari Cuma cuman sadar aja itu nggak cukup, tapi kita harus melakukan aksi nyata. Oke, okay. apakah ini bisa menjadi masalah estetika saja? Tidak. Kita bisa lihat, ini tadi sudah disebutkan tahun 2050, nanti akan jauh lebih banyak. Nah, ini yang tadi kan disebutkan juga oleh Bu Nevi, memang ini sumbernya dari Nat Geo dan menjadi salah satu gambar paling fenomenal tahun tahun lalu. Dan ini juga yang terjadi, tadi gambarnya sama Bu Nevi, saya jadi nggak enak, sekali gambarnya sama. nah, ini juga sama ketika tahun lalu um, ada berita bahwa paus mink yang sedang hamil di Skotlandia ini terdampar memang karena ini ghost fishing ini kan jaring sampah eh jaring sampah jaring nelayan yang dibuang secara sengaja atau tidak sengaja akhirnya tidak sengaja termakan memang sebagian besar sampah ini misalnya contohnya ini ini adalah paus sperma yang terdampar di uh, Eropa saya lupa tapi di sana itu yang menyebabkan kematian memang bukan sampahnya, walaupun lihat jumlah sampahnya itu setengah dari seperempat lah seperempat dari lapangan tenis dan itu sebagian besar apa baju kita bisa lihat sini baju ada jaring sampah dan lain -lain, ada botol plastik dan lain, lain walaupun sebenarnya yang membuat kematian itu bukan dari si plastiknya yang dalam hal ini adalah baju, tetapi memang dari cangkangnya cumi yang keras dia merobek merobek perutnya, tetapi kalau dari papernya Alexadio ini menyatakan bahwa si plastik ini kemungkinan akan menyebabkan perut eh menyebabkan paus itu merasa kenyang. Dia kenyang hanya makan sedikit, kenyang makan sedikit gitu. Jadi pelan-pelan pelan-pelan jadi dia kurang punya energi buat mengeluarkan si tulang-tulang dari cumi-cumi uh, tersebut. Akhirnya robek yang menjadi bom waktu tersendiri gitu kan. <tuh> jadi kita kalau misalnya kalau kita hanya merasa kasihan saja kepada si paus ini kurang cukup kurang cukup. Jadi kita bisa bayangkan dulu kalau gimana kalau kita makan plastik dan kemudian kita terus-terusan merasa kurang akhirnya kita mati secara pelan-pelan gitu jadi kalau misalnya kita buang sampah kita berpikir ke arah sana dulu deh gitu apalagi buang sampahnya sembarangan dan lebih baik lagi kalau kita bisa mengurangi konsumsi plastik tersebut oke kita lanjut waktu <coughs> tinggal sedikit ini dengan uh, burung kalau menurut salah satu kajian yang pernah saya quote itu diestimasi 100% bahkan uh, kasar 100% dari seluruh burung laut itu memiliki plastik di dalam tubuhnya. Nah, ini jadi masalah bisa dilihat ini adalah salah satu salah pancing. Jadi kita harus perhatikan juga gitu. Dan ini jadi problem ini lucu sekali kalau menurut saya eh, plastik ini kalau harusnya burung itu mencari ranting pohon, dedaunan. Ini burung bahkan menjadikan si plastik tersebut terutama yang dari jaring nelayan itu yang sudah terputus itu menjadi materi untuk sarang burung. Jadi burung yang kalau misalnya ini baru menetas, kemungkinan bukan tidak mungkin kalau misalnya dia lapar dia bisa ya paling makan misalnya daun-daunan ini enggak. Ini makannya ini justru adalah plastik-plastik ini gitu. <tuh> Jadi dari kecil sudah dipaksa makanya bukan tidak mungkin memang 100% gitu. Nah, kalau terkait dari hasil kajian penelitian oh jumlahnya jauh sekali. Kebanyakan itu baru dilihat, oh ada kemungkinan seperti ini, kemungkinan seperti ini. Yang paling banyak itu indirect harm. Yang kemungkinan baru terlihat masalahnya itu nanti ke depan kita nggak pernah tahu gitu. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri di Asia termasuk Indonesia jumlah kajian penelitiannya itu masih sangat sedikit gitu. Apakah ketidakpedulian kita atau misalnya memang seperti apa kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas kita memang masih ketinggalan dengan wilayah-wilayah yang lain gitu. Jadi memang kita harus menambah kajian ini untuk melihat betul nggak sih. Uh, apa sampah ini betul-betul mempengaruhi atau tidak atau jangan-jangan sudah beradaptasi kita nggak pernah tahu loh gitu atau jangan-jangan ada hal yang lain di balik itu jangan-jangan ada hal yang apalah terlihat kita nggak pernah tahu nah, itu justru dibutuhkan hasil kajian yang memang uh, secara detail dan untuk melawannya memanage itu tadi Bu Nevi sudah menyebutkan harus trans transdisiplineri jadi harus lintas uh, uh, apa kajian oke okay. nah um, Aduh, waktunya udah habis ya. <laughs> Boleh lanjut sedikit lagi ya? Belum, Bang, masih ada kok. Bisa dilanjut okay. Sip. dulu. Sip. Nah, jadi ketika plastik ini masuk ke dalam lingkungan, yang terjadi itu adalah mereka tidak menghilang, tetapi hanya tidak terlihat. Semakin lama hanya semakin mengecil. Ini dari uh, Profesor Richard Thompson, Tumson, da dari Plymouth Marine Laboratory itu menyatakan ini uh, demikian, ini mulai dari yang besar, besar sampai ukurannya kecil. Memang ini betul-betul terjadi gitu. Um, butuh waktu, tetapi ini pelan tapi pasti. Dan kalau misalnya plastik itu sudah dibuang dari tahun 1950 sampai sekarang, berarti kemungkinan memang sumbernya itu bukan tidak mungkin dari sudah kecil-kecil. Ketika sudah kecil-kecil, kemungkinan untuk masuk ke dalam tubuh biota itu akan semakin besar juga. gitu. Nah, selain yang tadi, ini kan sudah ada kemungkinan dan namanya uh, pemecahan yang ini ya. Nah, di sini ada juga yang namanya uh, primary source atau misalnya sumber utama dari plastik ukuran kecil. Kalau kita kan sebutkan, kalau tadi disebutkan di awal, atau sudah dijabarkan oleh Bu Nevi, ada micro debris, atau misalnya kita sebut mikroplastik. Selain dari yang memang plastik yang ukuran besar, kemudian pecah menjadi ukuran kecil, itu adalah yang dari microbeads misalnya. Atau misalnya kita lihat di facial wash kita, yang suka pakai facial wash itu kan nggak cuma perempuan, tapi laki-laki juga pakai kan. Itu di belakang kita lihat juga, ada nggak sih polyethylene atau polystyrene? atau polipropilen itu yang paling sering atau polietilen glikol itu salah satunya adalah polimer walaupun memang itu tercampur dengan bahan yang lain gitu nah kita harus perhatikan betul dan ini tidak hanya dipergunakan di facial wash tapi juga ada buat di scrubbing kapal kemudian ada dicampur e, terkait dengan pupuk dan lain-lain ujung-ujungnya kemana sih kalau ukuran yang kecil itu ke laut itu padahal jumlah laut di Indonesia berapa banyak 70% jumlah Darat itu cuma 30 persen, yang kita pasti akan hidup bergantung ke laut, apalagi Indonesia kan. Kalau buat saya pribadi, Indonesia itu adalah salah satu cerminan dunia. Kenapa seperti itu? Karena persis kok perbandingannya 30-70. Laut Indonesia 70 persen, daratannya 30, dunia juga seperti itu. Orang Indonesia kayak apa? Mulai dari kulitnya putih, matanya lebar, matanya sipit, semuanya ada. Rambut keriting, rambut ini mulai aja dari Papua, dari... Dari Sabang sampai Moroke, dari Timur sampai Pulau Rote, eh dari Sangihe, kok dari Pulau Timur? Itu semuanya sama karakternya itu makanya itu mewakili mewakili dunia sekali. Nah kalau misalnya kita kalau terusak, udah kita ditambah eh, apa, destructive fishing, kemudian ditambah perusakan terumbu karang dan lain-lain, ditambah lagi dengan plastik, ditambah dengan mikroplastik, wah, udah itu mah kita membuat armageddon buat kita sendiri lah kasarnya. Jangan sampai itu terjadi, itu maksudnya ya, <tuh> bukan berarti kita diamkan. Oke, okay. ini masih menjadi misteri. Kalau mikroplastik, apalagi nanoplastik tadi yang disebut kalau lebu navy, kita cuma tahu itu masuk ke jaring jaring makanan, tetapi kita nggak pernah tahu konsekuensinya apa. Gitu, saya pernah ngobrol tahun lalu sama uh, dokter di satu seminar, mungkin nggak sih, saya bilang apakah kemungkinannya kanker di Indonesia itu semakin meningkat karena terjadinya konsumsi plastik yang semakin banyak atau jangan-jangan kena mikroplastik di dalam atau nanoplastik mungkin ada yang mau berminat gitu datang aja ke rumah sakit Darmais misalnya dilihat darahnya kemudian dilihat ada plastiknya atau tidak gitu bukan nggak mungkin loh itu ada kayak gitu itu itu baru hipotesis loh ya itu harus dibuktikan full betul-betul apakah uh, terjadi atau tidak tapi ada beberapa kawan dokter, ya. Kayaknya memang mungkin seperti itu, deh. Bukan tidak mungkin itu terjadi, dan itu menjadi ancaman besar buat kita, gitu. Oke, okay. nah ini contoh mikroplastiknya: <tuh> mulai dari berbagai bentuk, mulai dari yang bulat, eh, apa benang, campuran benang, atau misalnya hanya berbentuk fragmen. Nah, fragmen juga ntar kebagi ada dua, ada yang fragmen biasa, kemudian ada yang fragmen eh, disebut film. Film biasanya transparan kalau fragmen biasanya berwarna relatif lebih tebal walaupun keseluruhannya sebenarnya sama. Ini tiredas juga sama warnanya hitam. Yang membedakan dari sini apa? Polimernya. Polimernya dicek pakai apa? Ada alat khusus bisa pakai yang IR, bisa pakai spektroskopi Raman, bisa pakai pyrolysis-MS. Yang belum tentu semua punya gitu. Bahkan di Indonesia kayaknya terbatas deh gitu dan itu memang tidak hanya dipergunakan untuk uh, plastik saja, tapi memang kebanyakan dipakai untuk uh, pencemar organik yang lain gitu. Nah ini contohnya juga yang tadi ini yang ditemukan di laut Sawu di Sumba. Nah, ini contohnya juga nih kalau misalnya ini dibacanya pakai apa sih? Saya juga mumat sebenarnya karena basic saya bukan dari kimia, tapi bersyukurlah uh, punya banyak teman yang ini bacanya apa sih gitu. Dan lebih bersyukur lagi saya ada yang namanya library uh, untuk baca di alat. Oh, ini ternyata bacanya tuh gini, itu bacanya gini. Walaupun tidak 100% tepat, kita harus betul-betul membaca dari tipiknya dari uh, cara membaca grafiknya ini. Oke, okay. nah bagaimana dengan dunia? Memang ternyata kalau di dunia, kalau kita temukan, kalau kita bandingkan, Indonesia relatif masih lebih uh, kecil uh, uh, mikroplastiknya. Tetapi bukan berarti kita bergembira karena bisa jadi alat kita yang memang masih belum kuat, atau yang kedua memang belum masuk saja. Selain masih belum masuk saja, itu masih menjadi misteri. Jangan-jangan gitu. lebih banyak adanya di dasar, atau jangan-jangan lebih banyak ada di uh, biota, gitu. Nah, padahal ini kalau menurut Profesor Isobe dari Kyoto University itu menyatakan ada, beliau membandingkan antara tahun 2016 dengan prediksinya tahun 2066, kemungkinan tahun 2066 atau 50 tahun yang akan datang jumlahnya akan pasti akan lebih banyak. Nah, kalau ini terjadi dan ini jumlahnya semakin menyebar, <coughs> di sini merupakan salah satu tempat berkumpulnya ikan. Nah, kalau ini tempat berkumpulnya ikan semakin banyak, semakin banyak Ya, kita bisa bayangkan lah, tadi udah di awal, ketika kita buka ikan, mungkin uh, saluran pencernaannya kita nggak makan. Bagaimana dengan insang? Bagaimana dengan nanoplastik? Yang memang akan masuk ke saluran darah itu jadi problematika besar. Oke, okay. <tuh> nanti ada dampaknya. Nah, ini semuanya yang jelas, biota hampir seluruh biota laut itu sudah ditemukan adanya plastik ukuran kecil. Baik ukuran mikron, kaleng nano, sampai sekarang... Sepengetahuan saya belum belum ada. Mudah-mudahan tahun ini harusnya sih sudah ada alat yang bisa mendeteksi nanoplastik. Um, tetapi saya masih belum tahu secara detail. Mudah-mudahan kalau misalnya kita bisa ketemu, kita jadi bisa membayangkan dan kemudian melakukan strategi yang pas untuk memberhentikan dari plastik ukuran kecil tersebut. Nah kemudian <coughs> kalau di Indonesia gimana? Kita coba kajian uh, ada di. Ini ada berapa ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sorry 10. Ada 10 uh, wilayah. Ini baru dari country. Jumlahnya yang jelas kecenderungan semakin banyak ikan eh sori uh, mikroplastik dan nano uh, mikroplastik yang ada di perairan akan semakin banyak juga yang ada di biota. Kalau di sini baru teri dan ini baru uh, first level of consumer kan? Konsumen eh uh, konsumen pertama, konsumen yang level pertama. Jadi memakan Zooplankton atau misalnya larva-larva larva dan lain-lain. Di sini kita bisa kalau misalnya semakin banyak yang ada di perairan akan semakin banyak juga mikroplastik yang ada di ikan. Nah kita coba coba juga yang ada di ikan. Eh kok ikan kerang hijau? Kecenderungan kita coba 2018, eh, 2015, 16, 17, 18. Sorry ini harusnya ada 2019 belum saya masukin karena memang mau lima tahun jumlahnya kecenderungan semakin meningkat dan kemudian persentasenya juga seingat saya tahun 2015 itu ada 70 persen dan tahun 2019 itu ada 92 persen. Bagaimana dengan tahun 2020? Apakah mungkin 100 persen? Bukan nggak mungkin. Gitu. Karena memang jumlahnya mikroplastik akan semakin banyak. Semakin banyak sampah yang kita buang, terkena dari UV, terkena dari arus gelombang, panas, dan lain-lain, itu kan menyebabkan menjadi sumber secondary mikroplastik. Gitu. Nah, bagaimana dengan plastik-plastik yang ada sekarang? Plastik yang ada sekarang itu kan disebutkan, kalau kita ke minimarket kan ada plastik yang biodegradable, iya biodegradable yang oxo plastik itu bahkan kalau buat saya dan kita coba kajian memang itu akan lebih cepat menimbulkan mikroplastik daripada plastik yang biasa yang lebih tebal. Jadi lebih baik yang mana? ya Lebih baik sebenarnya nggak usah pakai plastik. Kemana-mana lebih baik kita pakai goodie bag bawa sendiri aja atau misalnya lagi belanja masukin ke eh, apa tas biasalah di Indonesia masih belum banyak. Dari 560 kabupaten kota itu baru ada 36. Kemarin baru ngobrol sama teman-teman dari KLHK. Baru ada 36 plus dua provinsi yang melarang uh, penggunaan plastik sekali pakai, terutama dari kantong kresek. Yang pertama kalau provinsi Jakarta. Yang kedua, eh, sorry, yang pertama itu Bali. Itu udah ada dari tahun kemarin yang itu bahkan diserang habis-habisan oleh industri. Kemudian yang kedua Jakarta. Bogor juga sama, itu lagi diserang. Uh, ya sebenarnya sih balik lagi ke kita lah, kita harus sadar sendiri itu akan menjadi sumber bencana ke depan. Gitu. Bahkan kalau kita baca di paper-paper, nanti bukan tidak mungkin masalah setelah pandemi baru adalah single use plastik salah satunya dari masker. Oke, okay, kita coba kaj kajian yang tadi. Oke, okay. <tuh> um, ini bukti kalau memang seluruh level dari uh, biota itu, sudah ditemukan mikroplastik. Mulai dari produser yang dari petopelangton sampai shark, sampai hiu dan bahkan sampai manusia. Tahun kemarin ada kajian mikroplastik di feses manusia kan, berarti memang ada kemungkinan sudah masuk. Bahkan sebenarnya kalau diestimasi oleh WHO, kurang lebih 120 ribu partikel yang masuk ke dalam tubuh manusia per tahunnya. Jadi bisa kita bayangkan, ya mungkin pas kita cek, ada banyak 120 ribu. Oke, tadi saya menawarkan, siapa tahu ada yang mau tertarik penelitian di manusia gitu dibandingkan yang kankernya apa namanya yang ada di darmais atau misalnya contoh yang kena kanker apakah betul lebih banyak daripada yang normal itu hipotesis aja mungkin ada yang tertarik nah kenapa seperti itu karena ini plastik ini dia bisa menjadi media untuk polutan lain plastik itu unik um, molekulnya itu non polar ingat pada belajar kimia dulu di tk kimia organik ya atau kimia dasar saya lupa. <tuh> Tapi ada polar ada non polar kalau material kan kayak gitu. Kalau non polar sama non polar pasti akan menempel. Non polar itu semua yang organik kecenderungan non polar. Kenapa? Seperti itu plastik itu organik ujungnya non polar. Ketika non polar bertemu dengan material katakanlah minyak dia pasti akan menempel. Walaupun bisa lepas. Ini justru malah jadi problematika tersendiri. Kenapa? karena ketika plastik ukuran kecil apalagi eh, yang sudah ditempeli oleh eh, material lain kemudian masuk ke dalam tubuh melalui dimakan atau misalnya tidak sengaja termakan atau misalnya hanya terhisap di insang si polutan ini bisa lepas plastiknya bisa keluar walaupun bisa menimbulkan luka polutannya tetap tinggal di dalam tubuh nah itu jadi problem gitu makanya bukan nggak mungkin <tuh> tadi eh, ketika ketemu logam berat ketika ada persisten organik polutan yang itu tertinggal bukan nggak mungkin itu menjadi penyebab kanker gitu. Oke, okay. <tuh> nah, ini juga yang tadi kita skip aja. Uh, ini juga sama. Tadi sudah di ini nggak apa-apa ya. Saya skip. Saya nggak enak saat waktunya panjang. Udah 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 melewati. Oke, okay. ini contohnya yang ketika sudah dipapari mikroplastik dengan polutan ini yang terjadi. Ini adalah salah satu kanker. Eh sorry, tumor. Tumor itu adalah sebelum kanker. Karena kan kanker itu adalah tumor yang tidak bisa dikendalikan. Gitu. Oke, okay. <tuh> nah ketika plastik ini sudah dimasukkan, ini salah satu problemnya adalah mengganggu dari uh, saluran reproduksi. Apakah ke manusia juga sama? Mungkin ya, mungkin enggak. Itu butuh kajian. Begitu juga dengan ini. Ini problem. Ini bahkan ukuran nanoplastik. Ketika nanoplastik sudah dipaparkan ke dalam ikan, yang terjadi nanoplastik kan bisa ukurannya kurang dari satu mikron. Bisa masuk ke dalam saluran tubuh, yang akhirnya ujung-ujungnya kemana? Ke saluran saraf pusat ketika saluran saraf pusat ini sudah yang seharusnya membawa material nutrisi kemudian oksigen dan lain-lain terganti oleh plastik plastik yang nempel ada di, di otak ini yang terjadi brain damage kerusakan dari otak dan uh, kegangguan dari perilaku jangan-jangan sekarang manusia-manusia terutama manusia Indonesia pergi netizen-netizen Juliet itu otaknya sudah terganggu karena nanoplastik ya kita nggak tahu loh ya kita harus, inilah apa namanya berpikir ke arah sana gitu, dan ini adalah sumber bom yang timbul pelan-pelan dari masa lalu, dari 50 tahun yang lalu, 60 tahun yang lalu, apakah kita mau terus-terusan kayak gini? Hmm, nggak lucu lah. Kayaknya juga sama yang tadi sudah disebutkan. <tuh> nah ini jadi plastik, walaupun sebagian plastik itu bisa lepas, ini tetap akan masih bisa menempel. Di mana? Di jaringan. Nah kalau ada yang tertarik, mau kajian, mungkin kalau uh, Bu Nefi kan banyak Kajian di mikroplastik bisa juga dilihat oh secara histologi itu kayak gini di sini itu ada plastiknya nanti diberikan uh, kajian oh ini menempel menempel berapa lama ini masih menjadi misteri ini kita masih belum tahu ini kajian kayak gini aja baru tahun 2019 gitu sekarang baru beda setahun gimana dengan ke depan gitu <tuh> nah cuman ada kabar baiknya tidak seluruh biota ketika dipaparkan oleh mikroplastik dan uh, apa ukuran uh, mikroplastik uh, ukuran ke plastik ukuran kecil, small size plastik, tidak semua berpengaruh. Ada yang biasa aja nih, tidak berpengaruh, not fact of fish personality. Semuanya ada. Ini namanya penelitian. Penelitian boleh salah, boleh benar. Yang penting nggak boleh bohong. Gitu kan? <tuh> nah, di sini ada kajian. Oh, tenang aja. Jadi, ada beberapa tanggapan. Yang pertama memang berbahaya, yang satu nggak ngefek apa-apa. Gitu tapi ini makanya butuh kajian. Makanya di awal tadi kita cuma tahu ada mas masuk ke dalam traffic level, tapi kemudian masalahnya apa konsekuensinya kita tidak pernah tahu. Gitu. Oke. Okay. <tuh> nah, ketika mikroplastik ini ke dalam masuk ke dalam tubuh apa sebenarnya ini bisa dikeluarkan lewat apa? Ini ada yang namanya depurasi. Depurasi itu kalau misalnya kalau ada teman-teman budidaya di sini ketika biota ini sudah hidup eh sudah ditangkap katakanlah lain lain sebenarnya jangan langsung dimatikan gitu. Bisa kita taruh di dalam satu akuarium yang air mengalir, dia bisa mengeluarkan sebenarnya tidak hanya uh, kalau ini dia sama nanoplastik kajiannya, cuman yang jadi masalah adalah tidak seluruh polut, jadi depurasi itu adalah salah satu proses untuk mengurangi polutan yang ada di dalam tubuh. Jadi dikeluarkan terus-terusan. Nah ini menjadi kabar baik sebenarnya untuk kita, karena kalau misalnya kita cek ke dalam tubuh, kalau kita sudah ada mikroplastik, mikroplastik bisa kita keluarkan. Contohnya kalau manusia dengan apa? Satu minum air yang putih yang cukup, yang kedua makan sayur yang cukup gitu. Jadi ketika kita makan sayur, dia akan menempel di sana, kemudian dibuang melalui feses, dibuang melalui... jadi lebih menyedikitkan lah. Jadi kita kembali ke gaya hidup sehat sebenarnya. Terutama yang tadi juga kita mengurangi juga. Bukan berarti kita gaya hidup sehat, tapi pakai uh, plastik sem semena-mena itu enggak juga. <tuh> Oke, okay. nah, ini tadi jangan sampai ketika kita membelaikan yang terbuka adalah isinya plastik mantap sekali. Tidak tidak lucu kayak Oke, okay. kenapa? Karena ini kajian dari Malaysia, hanya menyatakan memang sudah ditemukan juga mikroplastik yang ada di kaleng sarden dan beberapa makanan kalengan yang lainnya. Walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi ya, ini menjadi indikasi bahwa memang sudah ada kemungkinan ke sana. Nah, ini yang selalu saya bawa kemana-mana. Kalau ini, jadi ya, saya nggak tega sebenarnya bacanya. <laughs> Jadi, kalau misalnya plastik itu sebenarnya bukan plastik yang ini mengganggu, tetapi adalah petalet. Petalet itu adalah salah satu bahan aditif. Ah, ini nih, BPA, BPA, eh, nggak kelihatan. <laughs> Oke, okay, BPA, uh, petalet itu kalau misalnya ada kita minum, kita cuman kan nggak pernah tahu nih. Misalnya, katakanlah kita beli mie ayam, bakmi, atau misalnya soto, atau apa, kita beli pakai plastik yang transparan tuh. Plastik itu betul-betul memang tidak mengandung bahan aditif lain atau tidak, atau memang memang pure betul adalah polietilen misalnya, kan kita nggak pernah tahu. Nah ini yang terjadi nih. Nah bisa mengecil. Nah, <gat> Saya <sukur> nggak tega ngomongnya. Kayak gitulah <k> <tuh> ya. <Yeah? tuh> Oke. Okay. Nah kalau berdasarkan kajian dari WWF, um, kalau sekarang kita secara tidak langsung memakan 5 gram plastik per minggu. Kalau kita mendiamkan saja, kayak sekarang tadi Bu Nevi juga sudah bilang kan, bisnis as nanti tahun 2100, itu sekitar 160 gram per minggu. Secara langsung atau tidak langsung. Atau 4.000, saya setara dengan 4.000 kartu debit lah, ukurannya kan sama. Nah itu banyak, kalau misalnya kita ter tidak berbuat apapun. Jadi kita terbaik lagi ke diri kita sendiri, kita bisa berbuat ini, kita berbuat ini. Nggak usah lah tanya ngapa-ngapain, yang penting, Oh saya udah tahu, saya harus mengurangi konsumsi plastik. Saya nggak mau pakai lagi plastik sachet. Kita seoptimal mungkin kurangi konsumsi plastik kita. Jangan sampai nanti kayak gini ketika kita berenang. Ya tadi Bu Nevi juga udah bilang pas lagi survei mau lihat lamun, wah sampahnya banyak sekali. Gimana dengan kayak gitu? gitu. <tuh> Oke. Okay. Nah kalau tadi Bu Nevi terkait dengan uh, kebijakan secara nasional, ini sebenarnya yang secara global tahun 70 sebenarnya sudah ada kajiannya pelarang konvensi untuk pembuangan yang ada uh, di London sampai sekarang. Nah, kita ini tahun ini, tahun 2020. Kita punya yang namanya uh, Sustainable Development Goal yang ke-14 uh, yang harus kita capai tahun 2030. puluh salah satunya adalah mengurangi floating plastic debris. Nah, itu yang harus kita lakukan sebenarnya. Di satu secara global udah ada. Jangan sampai kita macam-macam lah. Yang bisa kita lakukan, ini yang paling simpel sebenarnya kita mengurangi produksinya, kita mengurangi konsumsinya, kita cari material baru. Tapi yang namanya ini, ini butuh waktu lama. Nah, yang penting kita pertama ini dulu kita baik lagi kita mengurangi eh kelewat. Kita mengurangi dulu konsumsi kita. Gitu. Kalau misalnya ada yang setiap hari misalnya minum eh, botol air mineral ya janganlah dikurangi dulu tambah yang yang lain. Kalau misalnya kita biasa jajan-jajanan Ciki, ya gitu kan? Ciki itu kita kurangi juga. Gitu yang pertama nggak sehat juga buat tenggorokan ya kita coba cari yang lain lah makanan makanan tradisional lain kan juga masih cukup banyak ini kalau ini secara global dan lain-lain dan bukan nggak mungkin juga ketika teman-teman ini kan masih pada mahasiswa ayo dong kalau mau jangan demo tuh sesuatu yang aneh gitu demo tuh terkait dengan konsumsi plastik datang misalnya kata teman-teman himiteka nih datang di bundaran HI bawa ini sampah bareng-bareng ini sampahnya banyak ini yang kita dapatkan dari ini teman-teman NGO banyak yang melakukan kayak gitu bahkan sampai melakukan pameran di Plaza Indonesia kalau nggak salah tahun kemarin kenapa nggak juga melakukan kayak gitu ini aturannya regulasinya kurang ketat implementasinya mendekati nol karena memang belum ada efek belum ada terlihat dampak apa apa kalau aturan, wah Indonesia udah paling jago deh bikin aturan. Tapi implementasinya nggak 100% semuanya terlaksana, kan? Oh banyak yang ber masih berpikir ah, peraturan itu ada untuk dilanggar, nah, kan? Banyak yang seperti itu tuh. <tuh> Oke okay, ya. Nah ini juga tadi yang sudah disinggung um, sustainable development goal. Oke, okay. nah ini secara global sebenarnya ada banyak mau uh, yang sudah kita tukar ke resolusi inilah itulah itulah. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa berbuat apapun ya sama aja bohong gitu. Ini action plan-nya juga ada Indonesia terlibat tadi di East Asian Seas, kemudian ada yang gabung di Pasifik. Wah udah nih mah kompleks sebenarnya. Tapi ini nggak akan semua terlaksana. Kenapa? Sebenarnya kalau kita mau melakukan uh, implementasi dari regulasi-regulasi tersebut, kita nggak bisa hanya berpatokan kepada pemerintah. Jadi paling nggak ada empat yang uh, bisa kita cek. Pertama, pemerintah. Pemerintah udah bagus bikin regulasi. Kemudian yang kedua, dari industri, bikin yang tadi kan udah balik, uh, mengurangi isi produk sampah atau redesigning dari produk sampah itu. Atau apakah mencari bahan produksi pengganti plastik dan lain-lain. Kemudian dari akademisi kita akademisi seluruhan kita bantu nih kita bantu pemerintah kita bantu industri ini loh yang bisa kita lakukan hasil penelitian kita tuh kayak gini oh jenis sampah yang paling banyak tuh ini ini yang paling banyak yang harus kita ganti duluan tuh ini itu contohnya dan yang terakhir masyarakat masyarakat cuek kalau misalnya tiga ini nggak ngapa-ngapain akademisi bisa membantu juga ini loh kita kasih tahu dampaknya kalau kita buang sampah sembarangan tuh gini-gini-gini-gini-gini jangan sampai kita ketika kembali ke daerah kita yang masyarakat-masyarakat kita itu karena masih banyak ketika kita datang ke lapangan, wah yang penting ini sampah nggak kelihatan ada di mata saya, saya buang aja ke sungai, itu kan bukan urusan saya. Masih banyak yang berpikiran seperti itu. Nah, kita harus me, kita sebagai akademisi kita punya tanggung jawab. Ini yang di sini ada berapa orang? Eh 60 lebih kan dari eh 57 sekarang kita harus ngasih tahu. Kita punya tanggung jawab ke diri kita sendiri, kita akan bisa kasih tahu ke orang lain, ini loh masalahnya tuh seperti ini, ini masalahnya seperti ini. Kita nggak boleh diam saja, kita harus berbuat sesuatu. Minimal kita ngomong. Lebih bagus lagi kalau misalnya kita punya aksi di masyarakat, oh kita betul-betul bikin kompos, kita benar-benar memisahkan, kita tunjukkan, kita kita berikan contoh. Kalau orang lain nyinyir, biarin aja, nggak peduli saya. Itu aja. <tuh> Oke, ini contohnya yang dari tren yang ada di Ocean Cleanup yang paling banyak itu ini di top 10 ada filter rokok tuh mohon kepada para perokok ya sampahnya mengganggu <tuh> kemudian ada plastik pembungkus eh, apa namanya sedotan dan lain-lain ini ini kalau ini secara global nah, Indonesia unik kenapa karena karakter sampahnya itu beda-beda per daerah gitu <tuh> nah ini juga sama oke apa yang bisa kita lakukan kita harus berpikir ini tidak hanya buat kita sendiri, ini buat anak cucu kita. Makanya kita harus melakukan sesuatu untuk lingkungan kita. Terus yang kedua, kita harus nanya kira-kira kalau misalnya ini kita kan akademisi ya. Oh saya mau melakukan A, saya mau melakukan B. Saya cuma tahu teorinya seperti ini, tapi kalau misalnya saya tidak berbuat apa-apa, saya nggak bisa berhasil memisahkan, memilah-milah sampah. Atau misalnya pas lagi ada di kosan lah, minimal milah-milah sampah dan lain-lain. Ini terlihat aja bisa nggak kita memilah-milah sampah? Bisa nggak kita ini? Bisa nggak kita itu? Terus tanya. Lalu nah, kemudian itu nanti akan membuat kita belajar terstruktur. Oh, kita tuh kayak gini. Nanti kalau misalnya kita berbuat A, kita buang sampah sembarangan, nanti sampahnya akan jadi ini. Sampahnya akan jadi itu. Kalau tadi yang dibilang sama Bu Nevi, oh sampah itu adalah uang. Makanya saya kumpulin. Itu kalau misalnya udah pernah ke Pulau Pari atau misalnya ke Pulau Tidung, di sana itu sebagian masyarakat ada yang mengumpulkan botol sampah, nanti ujungnya kemana? Dijual. Itu, itu lumayan. Gitu nah kemudian udahlah kita udah stop jadi orang lain kalau yang bisa kita lakukan a ah, ya minimal a ah, dulu kita lakukan dari yang kecil yang kecil nanti akan jadi besar oke okay, terus terakhir kita eh ini belum terakhir uh, kita harus punya keyakinan kalau kita nanti ke depan tidak akan meninggalkan sesuatu yang buruk untuk keturunan kita itu, itu harus kita yakini dan kemudian setelah kita udah berpikir dan lain-lain implementasi dan ah, saya nanti mau gini ah sampai kayak gini antara ah. sama aja kayak si punuk merindukan bulan saya cuma bisa menghayal, menghayal, menghayal padahal kita bisa melakukan sesuatu. Tuh. Oke. Okay. <tuh> Sebenarnya yang paling simpel bukan berarti kita harus menghentikan plastik. Plastik banyak manfaatnya untuk kita di manusia. Yang kita harus hentikan pertama adalah si sampahnya itu. Itu. Dan kita kalau bisa meminimal meminimalkan konsumsi kita terkait dengan Uh, sampah plastik, eh, si plastik sekali pakai yang akan menjadi sampah langsung ke lingkungan. Gitu. Nah, ini yang terakhir. Bisa baca kan? <laughs> Kalau misalnya kita sudah sekolah tinggi-tinggi, sekarang sampai, sekarang udah berapa tahun nih? 12 ya, 15 tahun lah misalnya. Atau minimal 12 tahun SD, SMP, SMA. Kita kayaknya nggak ada nggak ada nggak ada pentingnya kita tahu pendidikan tapi kita sendiri masih ngebuang sampah sembarangan, yang ujung-ujungnya nanti, kalau misalnya sampah itu dibuang sama orang yang mohon maaf pendidikannya kurang, atau misalnya pendidikannya juga bisa, tapi enggak. Ya begitulah, itu ada satu hal yang bodoh. Kalau kita percaya nanti ada di dunia akhir, atau misalnya teman-teman ada yang percaya karma, bukan enggak mungkin ketika nanti kita buang sampah sembarangan, ada orang yang buang sampah juga ke kita, sembarangan juga. Bang, mohon maaf. Oke. Oh, sudah. Nah, kok habis. Nah. <laughs> Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Uh, terima kasih, mohon maaf ini udah lebih 20 menit ya. Maaf banget. Uh, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ini kalau mau kontak saya. Uh, ini saya lagi sok-sokan aja mumpung teman saya foto. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Ya, Oke, Bapak stop. Ibu dan rekan-rekan, itu tadi pemaparan materi dari kedua narasumber kita. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Dan untuk sisi tangan jawab ini, akan saya bagi dalam dua termin, di mana setiap termin akan ada uh, waktu 10 menit. Nah, untuk penanya yang dipersilahkan untuk setiap terminnya, ada tiga orang, dan bisa menggunakan fitur raise hand. Dan setelah dipersilahkan oleh moderator, peserta yang ingin bertanya bisa mengaktifkan mikrofon dan juga kameranya, kemudian mengajukan pertanyaannya kepada narasumber. Baik, langsung saja ke sisi tanya jawab. Mungkin teman-teman yang tadi sudah sempat menanyakan di chat bisa menggunakan fitur raise hand-nya dan juga langsung menanyakan kepada narasumber. Di sini yang sudah saya catat tadi ada penanyanya atas nama Adi Ternate, Mikael Widodo, dan juga Andreas. Mungkin yang ingin bertanya terlebih dahulu bisa mengaktifkan kameranya dan mikrofonnya. Mohon maaf, itu saudara adi ternate belum diaktifkan mikrofonnya. Halo. 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 Ya, sudah terdengar dengan jelas suaranya. Ada suaranya, ada sudah, ada sudah bisa langsung oh, siap, diajukan siap, pertanyaannya. Siap-siap, terima kasih. Menarik sekali diskusinya yang saya tangkap, sih, pada dasarnya semua sepakat. Sebetulnya, ini sampah, ini masalah, ya kan? Jadi... Kalau menurut saya sih nggak usah dikaji lagi apakah ini efeknya seperti apa dan lain-lain. Lebih fokus ke penanggulangannya gitu. Dan penanggulangan ini pada dasarnya kan yang paling utama itu sumbernya dulu gitu. Kalau marin diberi, menurut saya agak kompleks sekali masalahnya. Karena tadi juga Mas Reza sempat sampaikan ini apa crossing border dan lain sebagainya. Jadi bisa jadi data yang tadi Ibu sampaikan juga jumlah sampah kita Indonesia itu. Mungkin sebagiannya kontribusi dari luar negeri juga kan, bukan sepenuhnya uh, dari negara kita lah begitu. Dan kalau menurut saya, saya kebetulan tinggal di Ternate. Ternate itu kota yang di pulau yang kecil. Jadi, uh, we share the same problem, tapi pada dasarnya langsung gitu. Jadi sampah-sampah yang ada di laut kita, itu pada dasarnya sampah darat gitu. Artinya, kalau menurut saya sih, Penanggulangan itu ya nggak usah bicara dulu marine debris yang agak sulit penanggulangannya. Mending kita fokus di sampah daratnya dulu begitu. Sampah darat ini kan sekarang rata-rata itu masih uh, manual ya ditumpuk saja, uh, tidak diapa-apakan. Dan tadi menarik juga Ibu sempat uh, apa menyinggung mengenai komplain Australia ke Darwin uh, ngobrol dengan konsul jenderal di sana yang dapat protes dari pemerintah Australia mengenai sampah. Dan beliau sempat mengutarakan juga bahwa sebetulnya Sampah darat itu, kompleksitas masalahnya juga lumayan besar. Begitu tadi, Ibu sempat menyinggung, coba pendekatannya sampah itu menjadi nilai ekonomi. Justru di situ, Bu, letak masalahnya, kalau yang saya dapat info dari konjen di Australia waktu itu, bahwa mafia sampah itu, utamanya di Jakarta, itu lumayan besar, kompleks juga. Jadi, beliau sempat mau buang sampah, dan kebetulan ada tukang sampah yang bawa gerobak. Beliau mau buang sampah ke dia, dia menolak gitu. Dia bilang, Pak jangan buang sampah ke saya. Kenapa? Bisa pegel urusan karena rumah Bapak itu udah wilayah yang lain. Jadi eh, sudah ada pengepulnya masing-masing lah istilahnya begitu. Apalagi kalau ada sekarang konteksnya, bayangkan saja satu eh, kelompok misalnya biasa lewat RT1 yang botol akuanya banyak, tiba-tiba ada kelompok B yang ambil juga ke sana, kan bisa jadi perang antar geng sampah kan istilahnya ya. Nah, itu, itu, walaupun sudah pendekatannya ekonomi, tapi e, menurut saya sih, semua penelitian itu tidak apa-apa. Dilanjutkan hanya yang lebih fokus tadi, Mas Reza bilang ada empat komponen ya, kan? Pemerintah, e, industri, akademisi, dan masyarakat. Pada dasarnya, kunci semua itu ada di pemerintah gitu untuk enforcement ke industri. E, akademisi jelas menunjang data gitu, dan juga enforcement ke masyarakat karena pada dasarnya bila kita bisa handle sampah darat dengan baik menurut saya sih menge mengecilkan kemungkinan sampah itu bisa jadi lari ke laut begitu. Tadi Mas Riza juga sempat bilang coba mahasiswa pilah sampahnya. Iya begitu tukang sampahnya angkut disatuin lagi kan buat apa juga gitu kan istilahnya. Dan itu kejadian di kita gitu di Ternate. bahwa e, selama pintu-pintu air selokan drainase yang ke laut itu tidak ditutup Ya sampah di laut itu akan selalu ada walaupun orang nggak buang sampahnya di laut gitu buangnya di darat uh, atau ditumpuk ya kan yang eventually akan lari ke laut. Jadi kalau pertanyaan saya sih pada dasarnya kajian-kajian ini tuh uh, lebih ke pengaruh marine debris terhadap kehidupannya ya, tapi enforcement ke pemerintah utama untuk tadi yang Ibu sempat bilang nggak usah eh, apa namanya statementnya itu yang sifatnya general, tapi action gitu. Nah actionnya ini pernah nggak akademisi ini mendorong untuk satu langkah yang paling tidak pintu-pintu air yang mengarah ke laut itu semua ditutup dulu deh gitu sambil diberesin lautnya diberesin juga eh, ke hulunya kan begitu ya karena kompleksitas sampah darat itu juga menurut saya tidak lebih mudah dibanding sampah laut ya kan eh, entah itu Orang sudah buang di tempat sampah tapi tidak dipungut itu atau misalnya memang karena tidak terlayani eh, apa kolektor sampahnya gitu kan dari dinas pemerintahan dan lain sebagainya. Jadi kalau kami yang di Ternate, debris itu is a real thing ya kan? Karena saya juga berpenyelam bawa tamu dan lain sebagainya itu di pinggir kota aja sampahnya banyak sekali dan terus terang bukan karena kita buang langsung di laut ya gitu tapi Uh, mostly lebih karena sarana dan prasarana uh, sampahnya itu sendiri kebersihan di kota itu yang tidak cukup memadai kalau menurut oh, saya. Mohon karena, maaf uh, untuk saudara ya. Adit, uh, mungkin bisa siap. dicukupkan untuk pertanyaannya karena oh, terjamin ya, hanya ya. 10 menit ya. Bisa ke penanya selanjutnya. Okay. Terima kasih. Okay, terima kasih. Ya. Baik untuk penanya selanjutnya atas nama Mikhail Widodo bisa langsung diajukan pertanyaannya. Uh, mohon agar dengan singkat dan jelas ya karena setiap terminnya waktunya cukup singkat dan agar pembicaranya bisa langsung menjawab pertanyaannya terima kasih uh, terima kasih uh, waktunya maaf saya tidak bisa mengaktifkan video ini saya mau tanya uh, sebenarnya ukuran plastik dari makro mikro ke nano itu hanya proses eh bagian dari terurainya sampah plastik atau tidak ya? Atau mungkin sampah plastik itu memang tidak bisa terurai, hanya berubah ukurannya aja? Gitu aja sih, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian untuk penanya ketiga bisa langsung menanyakan pertanyaannya kepada Saudara Andreas, saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Moderator. untuk juga saya ada tidak bisa mengaktifkan on cam, jadi mungkin saya langsung bertanya saja, uh, seperti yang saya cek juga, uh, apakah sampah-sampah uh, yang di ini sebenarnya uh, mempengaruhi tingkah laku dari biota-biota laut yang ada di lautnya, enggak sih? Seperti kayak burung laut atau tadi ada kasus yang paus yang ditemukan terdampar dan perutnya uh, berisikan sampah, apakah mereka tidak bisa membedakan uh, sampah itu dari kejauhan ataukah mereka memiliki tiga lain gitu dengan ada sampah yang berat ini. Mungkin itu sih pertanyaannya. Terima kasih Mbak Moderator. Ya, sama-sama. Baik, saya silahkan kepada pembicara untuk menjawab semua pertanyaan yang sudah diajukan. Mungkin bisa langsung dari Ibu Nevi atau Bang Reza. Baik, mau siapa dulu? Mau saya jawab dulu ya? Yang senior dulu, saya nggak enak. Bu. <laughs> yang paling gampang dulu, tadi yang kedua. Kenapa biota-biota itu suka salah terus dia makan ya? Satu sampah plastik itu itu di laut mungkin mereka menduga itu seperti ubur-ubur ya. Satu. Yang kedua ya teman-teman saya ini melihat sendiri nih kejadian di pulau kambing itu makan styrofoam. Cuman saya nggak sempat tanya sama kambingnya apa dikira dia rumput styrofoam itu. Ini perlu ada penelitian. Dan yang paling menarik di rumah saya sendiri, saya punya ayam. Tiba-tiba kardus styrofoam saya di belakang itu kan dia agak bulat-bulat itu. Itu sudah habis dipatok-patok ayamnya. Cuman sayangnya waktu itu nggak langsung saya potong ayamnya untuk ngecek sampai di mana dianya. Dan saya juga nggak tanya tuh. Kayaknya perlu penelitian gitu ya. Cuman kalau untuk penyu, banyak orang menduga itu dikira itu ubur-ubur. Tapi saya melihat kambing makan styrofoam ditumpukan sampah di pulau itu udah banyak. Udah berkali-kali saya pernah ke pulau mana lagi ada kambing lagi. Tiba ih kambing makanin kardus styrofoam gitu ya. Nah bahkan eh, kapas pun saya lupa binatang anjing saya oh anjing saya kayaknya tisu dimakan gitu ya. Tiba ih tisu dimakan pas saya lihat udah saya keluar keluarin dari mulutnya. Tapi kapan lagi dia makan lagi udah ketelan nama dia. Jadi kayaknya mungkin ada perlu penelitian nih. Tapi fakta saya udah lihat di sekitar lingkungan rumah saya, anjing saya, ayam saya, kambing gitu ya. Dia senang makan-makanin plastik styrofoam mungkin dikira kayak kerupuk renyah gitu ya. Nah, cuman faktor kimia apa faktor apa kita perlu kalau plastik transparan penyu itu diduga mungkin dikira makanan. Kalau kayak paus kan dia buka mulut dia pikir yang ngapung-ngapung dalam air itu adalah makanan yang mungkin dia tarik aja masuk ke dalam perutnya. Nah itu itu mungkin yang ada di pikiran binatang. Saya juga nggak tahu kenapa itu. Tapi eh, yang dilakukan kambing, kucing, anjing, ayam sekitar rumah saya mungkin sama seperti yang dilakukan hewan di laut itu pada saat melihat sampah dia berpikir itu adalah makanan. Nah Tadi nih untuk teman kita yang menanyakan mengenai sampah darat laut, kalau dalam konteks kita di kelautan kita eh, melihatnya harus menjadi satu kesatuan pengelolaan. Itulah repotnya eh, tinggal di laut karena semuanya mengalir ke laut. Nah pada tahun 1988, jadi kami urusan sampah ini sebenarnya sudah lama. 1988 kalau ada Pak Wayan, mungkin waktu itu Pak Wayan di Coach ya, saya masih kecil kayak adik-adik baru tamat. Saya tamat tahun 87, 88 bergabung di Lab oceanografi. Kami punya program namanya tangkap sampah. Jadi kami orang kelautan waktu itu dengan dinas dulu tah namanya dinas kelautan atau apa gitu ya. kita melihat sampah yang masuk dari puncak apa itu tuh sangat besar ke perairan. Lalu kami ingin menghitung Nah, saat itu kami mendesain alat tuh kayak planktonet untuk tangkap jaring. Itu mulai dari Lubang Buaya sampai ke Teluk Jakarta, sampai dari tengah malam pasang tangkap untuk mengetahui volumenya. Studi udah banyak. Kemudian tahun 97 sampai sebelum tahun 2001, sampai sebelum saya punya anak, kami ada proyek bersama tuh antara Pemda DKI, BPLHD, KLHK, ya. Itu mencoba membangun satu strategi penanggulangan sampah terpadu. Jadi, Pemda DKI waktu itu kita ngobrol waktu itu, Pak Luki masih sekolah. Kalau saya nggak salah, setelah Pak Luki, Pak Dekan, kita balik, itu kegiatannya dengan Pemsi juga. Kemudian, banyak kegiatan sudah diambil alih. Nah, waktu itu kami waktu itu membuat rencana strategi untuk pengelolaan. Pulau apa? Teluk Jakarta. Tapi waktu itu saya katakan tidak bisa Teluk Jakarta hanya Teluk Jakarta saja harus dari atas. Nah, saat itu dengan Ibu Erna Witular atau siapa itu ya? Kebetulan BPLHD juga kepalanya Ibu-Ibu, dan di Bapenas waktu itu juga Ibu-Ibu. Ibu Ning di KKP juga ada Ibu-Ibu di KLHK Ibu-Ibu. Jadi kita tuh ada berapa Ibu-Ibu yang mereka pada kepala-kepala kepala, saya sebagai tenaga ahlinya nah menarik kita mencoba menanggulangi sampah ini secara terpadu kita bilang kalau kita satu-satu nggak selesai kita harus ngomong dengan bapak wakil presiden karena ini permasalahan dua gubernur gitu jadi permasalahan itu masih kita bawa tuh bisa sampai ke atas nah pada saat itu kita eh, dari pemerintah dari bapak Nas, kemudian mencoba nih gitu gubernur DKI Jawa Barat bekerja sama dibuatlah jaring-jaring yang nanti untuk tangkap sampah. Nah, waktu itu desainnya udah bagus. Nah, nanti orang sepanjang sungai yang tidak kita usir yang rumah liar itu kalau diusir dia marah, tapi didata anaknya disekolahin, pada anaknya pintar nggak bikin tinggal rumah itu lagi sama nah dia dipekerjakan. Yang jadi persoalan pada saat itu urusan anggaran. Jadi ya memang nggak mudah itu urusan anggaran. Pemerintah Jawa Barat nggak mau kan itu ngeluarin anggaran untuk nangkap sampahnya untuk ini toh kalau saya buang ke sungai kan atau merakyat saya buang ke sungai urusannya kan di DKI kenapa saya harus keluar uang nah, tapi Pemda DKI mau mengeluarkan anggaran tetapi maunya bukan ngasih uang ke Pemda Jawa Barat menaruh staf-stafnya di sepanjang sungai yang ada di Jawa Barat untuk pengendalian nah Pemda Jawa Barat maunya mentahnya aja nanti aku pokoknya rumit lah yang kayak gitu ya complicated jadi saya hampir lima tahun itu nggak 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 apa uh, udah mau tapi mekanismenya nah seperti itu persoalan memang nggak nggak mudah ya tapi mereka berusaha jadi di Jawa Barat ada grup lagi NGO yang bekerja campaigns untuk yang tinggal di sepanjang sungai jadi memang urusan sampah ini ini semua sektor bergerak gitu ya bergerak harus sama-sama gitu jadi eh, uh, kita waktu itu dua sungai yang akan jadi model, sungai Ciliwung dan sungai satunya saya lupa Citarum atau Cisadane. Melibatkan ada pemerintah, Jawa Barat, DKI, NGO, lembaga pendidikan, dan lain-lain gitu ya. Nah ini semua ini bergerak kampanye. Jadi teman-teman yang disempur itu, itu yang biasanya sempur itu kan ada sungai biasanya tuh penasar itu buang ke situ aja lalu udah dididik jangan buang ke situ lalu ada pengangkut sampah emang ini kompleks masalahnya makanya saya bilang tadi harus pendekatannya transdisiplin karena kalau transdisiplin itu akan dibahas menjadi satu kesatuan gitu nah lalu waktu kita pendekatan ini kita harus punya goal atau visinya dulu visinya harus sama saya ada dua sebenarnya untuk sampah ini satu sampah harus berakhir di tempat di mana dia dihasilkan ini dulu filosofi yang saya coba uh, sampaikan ke Bapenas BPLHD KLHK dan lain-lain dan juga ke uh, KKP nah waktu itu ke begitu saya udah punya anak punya ini saya udah stop lah saya menjadi ibu rumah tangga setelah itu nggak ikut ikutan lagi yang gini nah kenapa uh, harus bangun goalnya dulu kalau pada saat kita sudah bangun goalnya, kita tahu gerakannya tuh bisa terstruktur rapi. Kalau enggak kan ya kayak tadi. Oke saya setuju, saya dengan Bang Reza Dan dulu, saya udah milah-milah sampah tuh. Tapi lama-lama saya capek, cuman saya doang. Begitu di Pasuroto, disatuin lagi gitu. Nah kemudian Pasuroto itu tukang sampah saya yang ngambil tiap pagi. Jadi memang eh, harus ada regulasi. Makanya kan tadi ada tiga box. Alam, uh, governance, human nah ini harus satu kesatuan dan harus satu kajian yang komprehensif nggak bisa kita asal-asal gitu nggak bisa memang gitu nah cuman kan kita di Indonesia ini kurang terstruktur jadi uang itu datangnya oh lagi kepikiran ini duit buat ini sehingga pekerjaan kita itu banyaknya itu eh, bagaimana dana ini pokoknya ada kegiatan dana diserap dana tapi bukan punya satu bangunan yang sudah terstruktur, konseptual, yang kemudian baru kita katakan, agar ini selesai maka duitnya. Bukan begitu di negara kita. Negara kita blok, ada budget bikin ini, ada budget bikin ini. Nah, itu yang membuat kita uh, apa ya, tapi kalau saya bicara terstruktur, susah juga nanti nanti saya bisa demosikan teman-teman banyak. <laughs> Karena kalau saya lihat seperti ini, saya nggak bilang Negara kita nggak bagus-bagus ya negara kita. Tapi kalau waktu saya sekolah dulu di Inggris, segala sesuatunya itu terstruktur bagus, gitu loh. Jadi satu badan sungai itu, perguruan tinggi mengapain, eh, pa mengapain, itu sudah ada desainnya, gitu. Sehingga waktu kita mahasiswa masuk nih, kita nggak mikir lagi mahasiswa suruh, oh saya mau penelitian apa? Akhirnya ide apa dari mahasiswa? Enggak, mereka udah punya. Kalau kamu di badan sungai, flatfish. Uh, PAM butuh data ini, data ini, data ini. PAM nggak bikin lagi lembaga riset. gitu. Kalau di kita kan enggak. Lembaga riset banyak, perguruan tinggi banyak. Kadang riset yang sama dilakukan oleh lembaga yang beda, padahal duitnya satu dari negara juga. gitu. Nah itu harus kita benahi memang. Sehingga ada efisiensi anggaran, goal kemana yang kita capai. Misalnya gini, sampah harus berakhir di mana dia diciptakan. Misalnya sekarang semua kaleng Coca-Cola, misalnya kayak di Amerika kalau saya nggak salah udah mulai itu kita kumpulin, kita balikin ke itu Coca-Cola. Yuk bertanggung jawab yuk gitu. Lu per tahun per bulan berapa kaleng produksi Coca-Cola itu kembaliin ke perusahaannya. Nah, rakyat bagaimana kalau di Inggris itu di pojokan ada box besar, kita bisa taruh kaleng di situ, botol di situ. Nanti mereka harus ambil perusahaan itu. Nah, artinya melibatkan government gitu. Lalu kita penduduk nih gitu ya, bikin keripik singkong bertanggung jawab plastiknya merek siapa gitu. Nah kalau perusahaan kecil-kecil tentunya di tingkat RT. Jadi kalau saya makan kerupuk, makan ini, nah sampahnya harus berakhir di tempat saya. Bagaimana caranya? Nah apakah di tingkat RT ini kita pilah? gitu yang organik bikin kebun nih sekarang RT kami lagi coba nih semua sampah organik kita lagi bikin kebun sayur di tingkat RT yang anorganik dikemanain kita bilang kasih pasuroto ntar dijual sama pasuroto artinya kalau RT kami sukses, RT kami tidak ada sampah masuk ke TPA. Jadi kalau kita individu itu susah. Nah, kebetulan sekarang kayaknya Pak Lurah lagi semangat juga di Lurah kita. Bikin kebun sayur-kebun sayur, sehingga sampah organik dikumpulin. Tinggal yang anorganik ini. Nah, kalau tadi memang dilihat sampah adalah uang, kalau di kami di Jakarta, Mas, nggak bakalan rebutan karena tukang sampah itu per RT. gitu. Jadi nggak bisa RT 5 buangin sampah sama tukang kita nggak bisa gitu karena udah masing-masing. Nah, yang penting sekarang kalau betul-betul di setiap kelurahan ada bank sampah yang nampung untuk daur ulang, maka tidak ada yang kebantar gebang gitu. Nah, tinggal sekarang diolahnya seperti apa. Nah, kalau yang sesederhana ini bisa, itu akan juga menekan sampah ke laut. Itu yang dari darat. Nah, pada saat ini menjadi nasional, jadi programnya ada dua tuh, Sampah berakhir. Sekarang kita lihat apartemen yang besar kayak di Jakarta itu. Itu sampahnya bertonton dia. Kan luas areanya cuma 5.000 meter persegi tapi rumah ke atas banyak. Kemana sampah mereka? Harus berakhir di apartemen itu. Bagaimana caranya? Ya dia bikin tempat dumping area yang kemudian dia composting gitu. Kalau dia nggak mau ya disuruh bubarin mereka. Jadi itu harus negara yang main gitu. Nah jadi makanya ada kebijakannya yang memang level RT ada nasional, tapi bukan dengan tanpa suatu pemikiran yang holistik menyeluruh. Gitu. Kalau cuma bilang gini, harus ada gerakan nasional pengendalian sampah, gerakannya itu apa, gitu kan? Jadi harus betul-betul detail ke program, sehingga kita tahu programnya apa, budgetnya berapa, instansi siapa bertanggung jawab, siapa yang melakukan, dalam jangka berapa tahun, sehingga APBN, APBD-nya bagaimana, itu harus ada grand design-nya emang harus ada orang yang serius memikirkan ini di negara ini. Gitu. Kalau saya sih itu jawabannya. Kalau kecil-kecilnya tadi RT RW bisa lah. Kalau individu saya udah coba ya bisa, tapi nanti saya milah yang lain enggak di Pasuroto digabung. Nah, itu itu gerakannya enggak bisa gitu. Jadi gerakannya minimal kayak kami nih, kami RT 3. Sekarang kita di RT dulu, Nah, tapi ada ternyata ada RT yang lebih hebat tuh, udah duluan. Sekarang kan pakai WA. Mereka saling pamer nih. Eh, aku nih sayurnya udah jadi. Nih, kita bank sampahnya udah jalan. Nah, harusnya pemerintah melihat kecil-kecil gini tumbuh, kemudian pemerintah uh, backup kami dengan polisi gitu. Kerjasama dengan bank, kerjasama dengan perusahaan. Sehingga nanti menjadi sesuatu yang tumbuh kembang. Karena kan ini kami nggak bisa bikin polisi, nggak bisa bikin kebijakan. Benar nggak ya, Mas? ya? Jadi hal-hal yang positif di masyarakat tumbuh ini, pemerintah learning ini diangkat menjadi undang-undang, menjadi peraturan yang mensupport. Nah masalahnya bagaimana pemerintah kita nggak bisa juga nyalahin kali karena pemerintah sibuk, kita punya juga lembaga masyarakat atau kayak IMTK, NGO, dan lain-lain, kita menyuarakan mungkin melalui gerakan-gerakan masyarakat. Nah, gerakan masyarakat ini di kita belum tumbuh dengan baik gitu kalau seperti di Inggris, dia menuntutkan, gerakan ini sudah menuntut dan memberi masukan. Hai guys, pemerintah, kami bayar pajak. Kami ingin seperti ini, seperti ini. Kalau you tidak seperti ini, kami berhak, kami udah bayar pajak. Di kita tuh belum. Kita suruh bayar pajak banyak, tapi habis itu diketok-ketok juga. Kita siap aja, iya, iya, bayar duit, iya. Nggak menuntut hak kita, gitu. Nah, saya ingat waktu Pak Harto turun, saya sempat ngobrol dengan uh, Pak Emil Salim. Saya paling senang dengan Pak Emil Salim. Pemikirannya bagus. Waktu itu di Kahati, beliau mungkin sudah lupa saya, tapi saya nggak akan lupa kan. waktu itu saya soalnya masih anak muda. Ketemu sama bekas Pak Menteri senang banget ya. Jadi beliau bilang kita ini tidak akan pernah maju apabila masyarakat kita belum menyadari hak-haknya. Jadi apabila gerakan masyarakat itu belum tumbuh menuntut haknya, ya haknya dalam tanda positif kita bukan bakar-bakaran itu udah nggak bagus lah yang seperti itu. Tapi kita bisa membuat semacam petisi bersama-sama. Mungkin bukan pemerintah tidak mau begitu banyaknya pekerjaan tidak terfikirkan. Tapi kata Pak Emil, pada saat masyarakat kita teredukasi dengan pintar, saya lihat tadi ini mas siapa nih yang nanya Adit ya. Nah, iya. Nah, orang-orang kritis gini kita berkumpul pak kami grup penyelamin lalu membuat masukan petisi apalagi sekarang dengan WA grup semakin sering kita menyuarakan dan saya lihat sekarang semakin banyak para pemimpin kita juga yang baik ininya pemikirannya gitu. Saya sih enggak memuji-muji tapi saya lihat e, pemimpin kami di Kota Bogor lumayanlah Bapak Bima Arya cukup mendengarkan kami gitu ya. Dan saya sih senang-senang aja nih di Bogor selama pemerintahan Bapak Bima Arya banyaklah perubahan-perubahan di Bogor yang dilakukan dan beliau menerima masukan gitu ya. Nah, ini kan cerdaskan nih education, cerdaskan bangsa kita gitu. Nah, jadi kita jangan nyalahin melulu lah. Pemerintah itu juga mungkin dia capek, emang dia juga ada salahnya gitu. Tapi kita memberi masukan secara lebih bijak dan lebih pintar kalau saya sih itu. Dan saya yakin ke depan kalau kita bisa seperti itu, saya mengutip kata Pak Emil nih, apabila kita bisa mengedukasi rakyat kita, maka kita akan menjadi negara terkuat kedua. Kenapa kedua? Karena yang paling banyak rakyatnya itu sekarang Cina. Sekarang rakyat yang banyak akan jadi negara hebat. Kalau rakyatnya pinter, pemimpinnya bagus. Kita mau nyalip Cina mungkin agak sulit, gitu. jumlah dia lebih banyak. Tapi kita bisa berada di bawah Cina. Mungkin kita bisa dikit nyalip Amerika, kita jangan-jangan sanggup. Pada saat rakyat kita teredukasi dengan baik dan kita nggak usah jangan berantem dulu capek capek ya jadi kita uh, selalu berpositif thinking memberi masukan komentar-komentar bagus dan negara kita ini sudah cukup kaya maksudnya apa aja kita punya tinggal humannya kita edukasi dengan baik gitu. dan komunikasi antara rakyat dengan pemimpin kita bangun dengan baik saya yakin kita jadi nomor dua di dunia kira-kira 40 tahun ke depan. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih atas tanggapannya. Mungkin dari Bang Reza bisa menanggapi pertanyaan dari tiga penanya tadi. Baik, terima kasih. Uh, sebenarnya semuanya sudah dijawab sama Bu Nevi. Ya, saya cuma mau nambahin sedikit aja karena semuanya sebagian besar sudah udah di sana kan. Oke, pertama dari Pak Adit ya. Uh, kalau saya lebih melihat ke arah peran akademisi kita tuh seperti apa sih? Kalau saya, karena tadi sudah ada empat variabel ya, empat helix lah kalau saya bilang. Akademisi kita pertama bisa mencontohkan, memberikan contoh ke masyarakat. Kalau memang masalah regulasi, kita bisa, kalau deregulasi regulasi itu ada pola yang namanya uh, sosialisasi dari regulasi tersebut itu cocok atau tidak. Nah, tadi sudah disinggung juga sama Bu Nevi, kita sebenarnya bisa memberikan saran ke pemerintah. Ini loh yang kalau yang kurang tuh seperti ini. Misalnya contoh, dari Permen 83 tahun 2018 tentang penanganan sampah laut, itu yang kurang, memang belum ada secara teknis. Nah, secara teknis, kita bisa tambahkan ini loh, ini loh, ini loh, ini loh, ini loh yang bisa kita sarankan itu seperti itu. Atau yang kedua, kita bisa memberikan saran juga hasil penelitian kita terkait dengan sampah plastik misalnya. Kita bisa serahkan juga ke pemerintah. Oh ini loh yang bisa kita lakukan. Ini sebenarnya saran itu kayak gini. Atau misalnya kita bisa mencontohkan ke masyarakat, ini yang bisa kita lakukan. Oke, memang kalau di daerah timur, ya kita harus uh, jujurlah. Ketika kita berbicara ke daerah timur, kemungkinannya untuk sampah untuk pemilahan setelah pemilahan udah habis itu stop gitu sampah yang ada di sana itu harus harus dilakukan sesuatu contohnya apa misalnya kita bisa mencontoh seperti yang dilakukan di aduh saya lupa namanya daerahnya apa uh, mulyagung mulyagung di uh, jawa timur di ban eh malang malang apa banyuwangi ya saya lupa di sana itu punya satu pola seperti pengolahan sampah oleh masyarakat itu sendiri nah itu bisa kita tiru sebenarnya nah atau yang ketiga kalau saya lebih senang menyebut diri saya sebenarnya kayak provokator. Um, dari hasil penelitian kami ini loh, masalahnya itu seperti ini. Itu kita serahkan ke media, kita bikin panas, ini yang bisa kita lakukan. Contohnya kayak gitu. Atau misalnya, um, dari hasil kajian penelitian kami, misalnya ini ternyata memang efektivitas dari jaring sampah yang ada di Jakarta, tadi sudah disinggung juga oleh Bu Nevi, ini sebenarnya paling simpel. Jaring sampah yang ada di Jakarta ini cuma naruh sam jaring sampah aja, kemudian diambil setiap hari, itu baru kita, uh, apa namanya, diangkat setiap hari itu bisa membersihkan sampah yang masuk kemungkinan ke teluk Jakarta itu lebih sedikit dibandingkan yang tidak ada gitu. Nah, itu sebenarnya salah satu yang bisa kita sarankan ke pemerintah. Jadi gitu. Ya, saya lebih senang makanya jadi provokator tadi gitu. Gitu, Pak Adit. Terus kemudian yang kedua dari Mikael eh, sampah plastik yang ukurannya itu bisa berubah. Nah, itu sebenarnya tergantung. Pertama tergantung dari pertama paparan sinar matahari, karena UV atau tidak. Karena yang bisa memecah si plastik itu adalah sinar UV-nya. Yang kedua yang panas. Nah, ketika sampah ini katakanlah terkubur, bisa pecah tetapi tidak akan secepat yang ada di permukaan. Gitu. Nah, kemudian yang kedua kalau misalnya makanya tadi kan ada antroposen kan di slide saya. Uh, kalau kita menggali satu meter, oh, dia udah uh, sekitar katakanlah 20 tahun yang lalu di situ sudah ada tumpukan sampah atau 30 tahun yang lalu gitu. itu uh, jadi tadi itu semuanya tergantung. Cuman yang pertama akan memecah dari material itu adalah si UV. Setelah itu baru e, yang lain. Nah, ketika sudah ada di laut, kenapa misalnya katakanlah, ini contohnya misalnya di Ternate. Ternate saya sempat ke sana diving, melihat ada bungkus Indomie. Pas saya lihat di balik, loh ini bungkus Indomie kalau nggak salah yang dikeluarkan tahun 2000-an awal. Gitu. Nah, tapi memang itu ada di sedimen, bukan ada di permukaan. Kalau di permukaan, pasti saya percaya itu akan lebih cepat hancur. Gitu. Jadi, tergantung dari tekanan apa yang diberikan kepada si plastik tersebut. Nah, yang terakhir ke Andreas tadi, sampah sama perilaku. Oh ya, misalnya, katakanlah yang dimakan sama paus. Ya, jadi ketika plastik ini dia ada di permukaan, dia akan cenderung ditempeli oleh material organik. Ketika ditempeli oleh material organik, misalnya contohnya sedimen atau misalnya contohnya bakteri, karena kan kalau misalnya kita ambil sampah yang dari sungai, ya itu kan pasti licin, ya kan? Nah, kalau licin itu, dia bisa itu adalah salah satu tanda bahwa ada bakteri yang menempel di sana. Bakteri bisa memecah si material organik yang menempel juga di plastik. Ketika itu terjadi, banyak nutrien. Ketika banyak nutrien, plankton banyak di sana. Nah, banyak plankton, dia akan banyak zooplankton. Zooplankton misalnya contohnya ada krill dan lain-lain. Nah, dia berkumpul jadi satu. Nah, Biota lalu tidak semuanya memiliki mata yang oh saya punya penciuman kayak misalnya lele misalnya atau misalnya saya nggak tahu sih kalau Paus, saya bukan ahlinya uh, tapi kurang lebih kalau misalnya memang hanya lebih uh, bukan jadi kalau misalnya biota tersebut bio, uh, apa indera penciumannya lebih kuat daripada indera uh, penglihatannya dia akan melihat oh itu makanan saya karena baunya itu sama ya udah dia makan blok. seluruhan dia nggak peduli itu isinya ada plastik ada isinya ada jaring sampah ada besi dia makan sebagian. Oh, kalau nggak ada yang enak, ya saya keluarin lagi. Makanya kalau misalnya kita ngeliat ada ikan biasa tuh di akuarium, ketika dia sudah lagi makan pelet, dia ya pasti kalau misalnya dia nggak suka, dia kan keluarin lagi kan. Tapi sebagian ada yang masuk ke dalam tubuh. Nah gitu, itu membuat salah satunya, karena tadi sudah dijawab oleh Bu Nevi, itu salah satunya kenapa biota itu tertarik untuk makan sampah. Gitu. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mbak Rana. silakan. <tuh> Ya, uh, terima kasih kepada Ibu Nevi dan Bang Reza atas jawaban terhadap tiga pertanyaan. Nah, tadi kan di awal saya sempat menyinggung bahwa akan ada dua termin pada sesi ini. Nah, dan dengan berat hati saya hanya bisa membuka satu termin atas permintaan dari panitia karena keterbatasan waktu ya. Jadi untuk sesi talk show dan tanya jawab telah terlaksana dengan baik. Dan kita telah mendapatkan pengetahuan yang luar biasa dari kedua narasumber kita, mulai dari yang membahas tentang kesuksesan cerita dari perkembangan plastik, definisi jenis karakteristik dari marine debris, kemudian ukuran dari marine debris, dampak marine debris pada biota laut, kemudian ada transportasi dan distribusi marine debris itu di laut. Selanjutnya adalah peraturan pemerintah di bidang nasional di skala nasional dan internasional terkait dengan penanganan sampah plastik dan juga pendekatan transdisiplin dalam mempelajari marine debris ini. Nah harapannya dengan pengetahuan yang telah kita dapatkan dari kedua narasumber kita ini akan memberikan manfaat bagi kita semua yang mengikuti wawancara hari uh, sorry talk show hari ini dan juga dapat menggerakkan kita untuk lebih bijak dalam menggunakan plastik. Nah, terima kasih akan saya ucapkan kepada narasumber yang telah berbagi ilmu yang luar biasa ini terkait dengan sampah laut dan lingkungan di laut. Terima kasih juga saya ucapkan kepada peserta yang telah mengikuti Indonesia Marine Talk Series ke-12 dengan antusias, dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara Indonesia Marine Talk Series ke-12 yang sudah bekerja keras sehingga Indonesia Marine Talk Series ke-12 bisa terlaksana dengan baik dan penuh antusias dari segala pihak. Terakhir sebagai penutup, saya akan memberikan sebuah quotes dan kalimat yang saya kutip dari sosial media Instagram dan juga sebuah film dokumenter yang berjudul Diam dan Dengarkan yang berbunyi Plastic is far from fantastic. Jadi plastik ini sangat jauh dari kata fantastik. Bayangkan plastik ini ada di laut dan merusak lingkungan laut kita. Kemudian kita ingat-ingat lagi bahwa plastik ini pada dulunya merupakan barang substitusi yang digunakan untuk menyelamatkan dan membantu lingkungan. Tapi kenyataannya saat ini, plastik justru menjadi polutan bagi lingkungan yang dapat merugikan manusia. Nah, oleh karena itu, mari bersama kita kembalikan fungsi plastik yang dapat menyelamatkan manusia dengan cara mengurangi penggunaan sampah plastik dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kata CNN Indonesia pada tanggal 30 Juni tahun 2019, kita jangan tinggalkan plastik, tapi kita bijak pakai plastik. Saya Ratna, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Assalamualaikum. sore. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Wassalamualaikum.